seseorang harus tahu bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi ini telah mencapai setengah langkah tingkat abadi. Meskipun tubuh emas Raja Kebijaksanaan dapat menangkis serangan mematikan, alam abadi berbeda dari alam lainnya. Melawan alam abadi, seni ilahi seperti tubuh emas Raja Kebijaksanaan tidaklah begitu efektif. Baru saja kesengsaraan surgawi pertama telah menghancurkan tubuh Qin Fei Yang, bagaikan jaring laba-laba, dan darah mengalir keluar. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi kedua sudah mulai terjadi. Qin Fei Yang juga buru-buru meminum pil kehidupan ilahi untuk menyembuhkan luka-lukanya. Lebih-lebih lagi, dia melepas cincin alam semesta dan mengirimkannya ke istana, agar tidak dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi di kemudian hari. Jika setiap kesengsaraan surgawi sekuat ini, maka dia pasti akan mati. Naga leluhur mencibir. Bukankah itu lebih baik? Kita tidak perlu bertengkar lagi. Tampaknya surga pun membantu kita. Naga leluhur lainnya merasa bangga. Pangeran Naga tersenyum tipis. "Tetapi, apakah dia benar-benar akan mati di bawah kesengsaraan surgawi yang mulia? Apa maksud Anda? Mengapa kamu kelihatan seperti tidak ingin dia mati?" Para Naga leluhur tercengang dan menatap Pangeran Naga dengan curiga. Di antara generasi muda dunia kuno, hanya dia yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tentu saja, aku tidak ingin dia mati, sekalipun dia mati, dia harus mati di tanganku," kata Pangeran Naga. "Mati di tanganmu, Dragon Sovereign, sangat marah dulu." Aku setuju untuk membiarkanmu bertarung dengannya karena aku percaya padamu. Tapi, apa yang terjadi pada akhirnya? Pangeran Naga berkata, "Ibu itu dulu, dan sekarang adalah sekarang. Apa bedanya sekarang dan dulu? Tidak ada perbedaan. Jika dia benar-benar lolos dari kesengsaraan surgawi, maka dia akan menjadi ahli alam abadi, dan kamu baru berada di tahap awal alam abadi." Sang penguasa Naga mendengus, "Bukankah ini lebih menarik?" Pangeran Klan Naga tersenyum menekan kultivasinya dalam pertempuran ibarat sepotong kayu, dia tidak merasakan apapun. Retakan. Kesengsaraan surgawi kedua akhirnya turun setelah beberapa saat. Sebagian besar kekosongan runtuh. Kekuatan kesengsaraan ini sedikit lebih kuat dari kesengsaraan pertama. Meskipun tidak jauh lebih kuat, itu tidak diragukan lagi merupakan bencana bagi Qin Fei Yang. Ding. Kicauan. Tiga bentuk mantra naga ilahi dan empat bentuk mantra Phoenix api membombardir kesengsaraan surgawi. Akan tetapi, Kedua seni ilahi tingkat tertinggi yang kuat ini tidak memberikan efek apapun dan langsung runtuh, kembali ke kehancuran, membuat seni teknik pedang guyuan. Semua seni ilahi tingkat tertinggi kinfe yang dilepaskan dan diledakkan menuju kesengsaraan surgawi. Ledakan retakan, namun hasilnya tetap sama. Dalam menghadapi kesengsaraan surgawi ini, tidak ada sejumlah seni ilahi tingkat berdaulat yang akan berguna. Formula simbol pertempuran, Fei yang berteriak dengan suara rendah tidak berani lagi menyembunyikan apapun. Baju zirah yang dibentuk oleh segel pertempuran langsung muncul di tubuhnya. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi pun menimpanya. Formula karakter pertempuran dapat menetralkan 90% kekuatannya. Meski begitu, menghadapi pemboman kesengsaraan surgawi, Qin Fei yang memuntahkan darah dan menabrak penghalang lagi. Darah segar menetes dari baju besi itu. Namun, ada sedikit kegembiraan di mata Qin Fei Yang. Meski cederanya kembali, kali ini tidak separah sebelumnya. Masih dalam batas wajar. Dengan kata lain, formula simbol pertempuran dapat menghalangi kesengsaraan surgawi. Karena formula simbol pertempuran dapat menghalanginya, dia sebaiknya mengambil kesempatan untuk menggunakan kesengsaraan surgawi guna menempa tubuhnya. Dia membuat keputusan yang cepat. Fei yang mulai menyerap energi kesengsaraan surgawi untuk menenangkan tubuhnya. Semakin kuat kesengsaraan surgawi, semakin baik efeknya. Dia segera dapat merasakan bahwa tubuhnya dengan cepat menjadi lebih kuat. Tidak mungkin. Orang ini benar-benar gila. Dia benar-benar menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menempa tubuhnya. Semua orang memperhatikan pemandangan ini seolah-olah mereka sedang melihat monster. Jika orang lain menghadapi kesengsaraan surgawi seperti itu, mereka bahkan tidak akan mampu menyelamatkan nyawa mereka. Namun, orang ini menggunakan kesengsaraan surgawi untuk menguatkan tubuhnya. Memang, monster seperti ini semuanya tidak memainkan kartu mereka sesuai akal sehat. Apakah kamu melihatnya? Kesengsaraan surgawi tidak dapat membunuhnya sama sekali. Sebaliknya, itu akan membantunya dan membuatnya semakin kuat," kata Pangeran Klan Naga sambil tersenyum. "Kakak, bisakah kamu bangun? Apa untungnya bagi kita jika dia menjadi lebih kuat?" Putri Naga menatapnya dengan tidak senang. "Tentu saja ada manfaatnya. Semakin kuat dia, semakin kuat pula kita, para naga. Saat kita bergabung dengan para naga, kata Pangeran Naga, bergabung dengan naga. Putri Naga terdiam dan berkata, "Apakah kamu masih bermimpi?" Apakah kamu sudah lupa bagaimana kamu kalah darinya terakhir kali? Pangeran naga tersenyum tipis dan berkata, Adik kecil, kamu harus ingat satu hal. Beberapa hal yang kamu lihat mungkin tidak benar. Putri naga mengerutkan kening dan berkata, Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa kamu tidak kalah darinya terakhir kali? Pangeran naga tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Titik. Sungguh efek yang menakjubkan. Kembali ke Qin Fei Yang. Pada saat itu, dia terkejut. Energi kesengsaraan surgawi ini sebenarnya akan meningkatkan tubuhnya ke tingkat artefak ilahi tertinggi. Retakan. Kesengsaraan surgawi ketiga terjadi. Kinfei yang mendongak, tatapannya tidak lagi berwibawa, tetapi penuh dengan hasrat. Ayo. Dia meraung dalam hatinya. Ini adalah keinginan untuk menjadi berkuasa. Tubuh fisik yang kuat juga merupakan peningkatan kekuatan. Tunggu. Kesengsaraan surgawi ketiga ini tampaknya telah mencapai puncak setengah langkah keabadian. Masing-masing lebih mengerikan dari sebelumnya. Jadi, kenapa kalau itu menakutkan? Apakah kamu tidak melihat mata Qin Fei yang sekarang? Tidak ada rasa takut sama sekali. Apa terburu-buru? Akan ada saat putus asa baginya nanti. Para naga mencibir, ledakan kesengsaraan surgawi ketiga menghantam tubuh Qin Fei yang lagi. Dengan suara keras, Qin Fei yang menghantam penghalang itu lagi darah mengucur deras. Kesengsaraan surgawi juga mengikutinya dan menghancurkan penghalang itu, namun penghalang itu tetap tidak bergetar. Tampaknya keinginan Kinfei yang akan gagal. Kesengsaraan surgawi ini tidak cukup kuat untuk menghancurkan penghalang. Pada saat yang sama, itu juga menunjukkan betapa mengerikan kekuatan naga es. Dengan formula pertempuran yang melindungi tubuhnya, Kinfei yang menyelamatkan hidupnya dan terus menggunakan energi kesengsaraan surgawi untuk menenangkan tubuhnya. Ledakan. Tiba-tiba, sebuah ledakan teredam terdengar dari tubuhnya. Tubuhnya yang ditutupi oleh baju besi juga memancarkan sinar cahaya. Haha. Kinfei yang tidak bisa menahan tawa. Di bawah tekanan kesengsaraan surgawi, tubuhnya akhirnya mencapai tingkat kekuatan puncak. Dengan kata lain, tubuhnya saat ini sebanding dengan artefak ilahi tingkat puncak. Dia bisa melawan artefak ilahi tingkat puncak dengan tangan kosong, dan itu tidak berhenti, malah terus menguat. Tampaknya kesengsaraan surgawi ini merupakan sebuah keberuntungan baginya. Dia masih tertawa. Sial, ini terlalu menyebalkan. Saya benar-benar ingin berlari ke arahnya dan menamparnya beberapa kali. Melihat penampilan Fei yang saat ini. Para naga di bawah merasa geram. Haha. Saya benar-benar tidak menyangka ini. Saya pikir itu adalah sebuah bencana, tetapi ternyata itu adalah sebuah keberuntungan. Di dalam alam kura-kura hitam, melihat Fei yang dalam gambar, Huoyi tidak bisa menahan tawa. Yang lainnya juga penuh senyum. Hati mereka yang menggantung di udara berangsur-angsur tenang. Namun di saat berikutnya, jantung mereka tiba-tiba berdebar kencang. Di langit kesengsaraan surgawi keempat telah mulai terjadi, dan aura yang dipancarkannya telah melampaui alam keabadian setengah langkah dan mencapai kekuatan alam keabadian awal. Alam abadi setengah langkah dan alam abadi awal merupakan dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Karena alam keabadian awal saja sudah memiliki kekuatan untuk membunuh alam keabadian setengah langkah, apalagi Qin Fei Yang yang berada di puncak alam sembilan surga. Dengan kata lain, tekanan yang dihadapi Qin Fei Yang langsung berlipat ganda tak terhitung jumlahnya. Tampaknya dia bahagia terlalu cepat kekuatan kesengsaraan surgawi keempat telah mencapai alam abadi awal, lalu bagaimana dengan yang kelima? Keenam, atau bahkan yang ketujuh? Sungguh tak terbayangkan. 2892. Pada saat yang sama. Di luar. Apakah kamu menyadari bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi ini tampaknya menjadi jauh lebih kuat? Sepertinya itu benar. Para naga di Pulau Naga Ilahi tak kuasa menahan diri untuk menatap kesengsaraan surgawi keempat dengan heran kekuatan kesengsaraan surgawi ini telah mencapai tingkat awal yang tidak dapat dihancurkan. Kata seorang ahli alam tak terhancurkan dari suku naga. Apa? Level awal yang tidak bisa dihancurkan. Mendengar ini. Semua orang terkejut. Haha. Ini karma. Kamu benar-benar berani menggunakan kesengsaraan surgawi untuk mengendalikan tubuhmu dan bersikap sombong. Kamu akhirnya membuat marah Tuhan. Qin Fei Yang, mengapa kamu tidak terus tertawa? Banyak naga langsung mengejek dengan keras sekelompok badut. Qin Fei yang menatap naga-naga itu dengan acuh tak acuh, matanya penuh dengan penghinaan. Masih sombong. Tunggu dan lihat, mari kita lihat siapa badut sebenarnya. Bahkan Tuhan ingin menghukummu. Bayangkan betapa menyebalkannya dirimu. Benar begitu. Banyak sekali orang yang berhasil mencapai alam abadi dan tidak mengalami kesengsaraan surgawi, hanya kamu yang mengalaminya. Menurutmu mengapa demikian? Para naga semuanya mengejek dan mencemooh. Katak di dasar sumur Tidakkah kamu tahu bahwa kesengsaraan surgawi semakin kuat? Tapi aku tidak bisa menyalahkanmu. Lagi pula, kamu terlalu tidak berguna dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menarik kesengsaraan surgawi. Qin Fei Yang berkata dengan acuh tak acuh. Kau masih menganggap kami tak berguna. Tidak masuk akal, tidak masuk akal. Kamu datang ke Pulau Naga Suci kami untuk menjalani kesengsaraan surgawi dan masih bersikap sombong. Tunggu saja. Tuan Naga berdaulat, Tuan Naga leluhur tidak akan membiarkanmu pergi. Sekelompok naga ilahi meraung. Penguasa naga. Naga leluhur. Kamu hanya menjanjikan sedikit saja. Naga ilahi seperti kalian bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Tidakkah menurutmu konyol jika membanggakan garis keturunan bangsawanmu? Setelah Fei yang selesai berbicara, dia mengabaikan naga-naga ini dan menatap ke langit. Bajingan. Ya Tuhan, cepat bunuh bajingan ini. Perkataan santai Fei yang membuat para naga geram. Gemuruh kesengsaraan surgawi keempat akhirnya turun, dengan diameter lebih dari 60 meter. Ia tampak seperti seekor naga darah yang ganas, membawa serta kekuatan surgawi yang dahsyat saat ia dengan ganas menyerang Qin Fei Yang. Tatapan mata Qin Fei Yang bagaikan obor. Tanpa rasa takut, dia menunggu datangnya kesengsaraan surgawi. Ledakan. Kesengsaraan surgawi datang bagaikan komet. Engah. Qin Fei Yang memuntahkan seteguk darah dan menabrak penghalang di bawah seperti meteor. Darah menyembur keluar dari baju besi itu bagaikan hujan. Namun, baju zirah yang dibentuk oleh mantra karakter pertempuran tidak hancur. Seperti yang diharapkan dari seni ilahi yang menentang surga. Qin Fei yang sangat gembira. Bahkan kesengsaraan surgawi abadi yang awal tidak dapat mengancam nyawanya. Dia bahkan bisa menghalangi itu. Itu sungguh luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah seni ilahi yang menantang surga. Tidak bisa dilihat dengan mata biasa. Para naga terkejut. Qin Fei Yang juga mulai menggunakan energi kesengsaraan surgawi untuk menenangkan tubuhnya lagi. Efeknya lebih baik dari sebelumnya. Kekuatan tubuhnya terus melambung tinggi, dan tenaga dalam tubuhnya bagaikan gunung berapi yang meletus. Tanpa perlu mendekat, semua orang bisa merasakan kekuatan penghancurnya. Tidak baik, tubuhnya semakin kuat dan kuat. Naga leluhur, naga hitam berkata dengan suara yang dalam, "Ya, kalau terus begini, aku khawatir tubuhnya akan melambung ke level legendaris." Naga api leluhur mengangguk, ledakan segera kesengsaraan surgawi kelima turun, dan aura yang dipancarkannya lebih kuat dari kesengsaraan surgawi keempat. Setiap kesengsaraan surgawi lebih kuat dari yang sebelumnya. Kesengsaraan surgawi, aku telah hidup selama ratusan ribu tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya aku melihatnya dengan mataku sendiri. Tetapi Qin Fei yang ini tampaknya sama sekali tidak asing dengan kesengsaraan surgawi. Mungkinkah ini bukan kesengsaraan surgawi pertamanya? Para naga menjadi bingung. Tentu saja, ini bukan kesengsaraan surgawi pertama yang dialami Qin Fei Yang. Saat itu, karena keberadaan setan dalam, bahkan jika dia memahami makna mendalam untuk menjadi dewa, dia tidak bisa menjadi dewa. Maka pada saat itu, ia menentang surga dan berperang melawan jalan kebenaran yang mengakibatkan datangnya kesengsaraan surgawi, kesengsaraan surgawi kedua, kesengsaraan surgawi setan batin. Kinfe yang tidak bisa hanya berdiam diri dan menyaksikan setan dalam, yang berada dalam bahaya, dan menghalangi kesengsaraan surgawi untuk setan dalam. Kesengsaraan surgawi teratai api ketiga, kesengsaraan surgawi naga emas lima cakar yang keempat. Meskipun dia sendiri tidak mengalami kesengsaraan surgawi kali ini, dia melangkah maju dan menghadapi kesengsaraan surgawi. Dengan kata lain, dia sendiri mengalami kesengsaraan surgawi, dan inilah kesengsaraan surgawi yang kelima. Meskipun dia tidak tahu mengapa kesengsaraan surgawi akan turun saat dia menerobos ke alam abadi, itu memang merupakan sebuah keberuntungan baginya karena tidak ada yang lebih ampuh daripada kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuh, dan kesengsaraan surgawi ini lebih mengerikan daripada semua kesengsaraan sebelumnya. Seseorang harus tahu dalam kesengsaraan surgawi sebelumnya, entah itu dia, setan batin, atau teratai api. Mereka semua melawan surga. Misalnya, dia membuktikan daunnya dengan bertarung. Setan batin mematahkan belenggu langit dan bumi, lalu membentuk tubuh, dan teratai api membersihkan tubuh mayat hidup dan merekonstruksi tubuh dewa. Setiap saat, dia melawan langit dan mengubah takdirnya. Seberapa mengerikankah kesengsaraan surgawi yang menentang surga dan mengubah nasibnya? Namun, kali ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya bahkan tidak seseram sebelumnya. Mungkinkah surga benar-benar tidak menyukainya? Namun, tidak masalah apakah surga senang atau tidak, yang penting dia bisa mendapat manfaatnya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi ke-6 juga terjadi. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini telah mencapai puncak alam abadi. Meskipun dia memiliki formula pertempuran untuk melindungi dirinya dan hanya menanggung 10% kerusakan, Qin Fei yang tetap merasa tidak enak badan. Tubuhnya di balik baju besi itu hampir terkoyak. Bisa dikatakan demikian. Jika dia tidak menyatu dengan api kehidupan, jika dia tidak memiliki kemampuan penyembuhan diri dari kekuatan garis keturunan, dia mungkin akan mati bahkan dengan formula pertempuran. Inilah kengerian kesengsaraan surgawi. Dapat dilihat betapa jauhnya dia dari para penguasa tertinggi di alam abadi. Perbaiki untukku, energi kesengsaraan surgawi diserap oleh kinfe yang sedikit demi sedikit, dan perasaan tubuhnya menjadi lebih kuat, sangat jelas. Ledakan kesengsaraan surgawi ketujuh terjadi kekuatan ini telah melampaui tahap awal tidak dapat dihancurkan dan mencapai tahap awal tidak dapat dihancurkan. Oh tidak. Jika ini terus berlanjut, kekuatan kesengsaraan surgawi akan mencapai puncak alam abadi. Kin Batian dan Kaisar Putri Duyung juga telah tiba di dekat Pulau Naga Ilahi. Mereka berdiri di kehampaan di kejauhan dan menyaksikan pemandangan ini dengan wajah khawatir. Suasana di alam kura-kura hitam juga sangat berat saat ini. Semua orang menatap Kin Fei Yang di layar dan berdoa dalam hati. Ledakan kesengsaraan surgawi tiba dalam sekejap, dan aura penghancur menyebar ke segala arah. Rasa tidak enak muncul di hati Qin Fei yang saat dia berteriak, dan Wang Kai, cepat berikan aku pil kehidupan ilahi. Desir. Pada saat berikutnya, ratusan pil kehidupan ilahi muncul, dan semuanya berbentuk empat naga. Qin Fei Yang menelan semuanya sekaligus, dan energi kehidupan yang agung meledak dalam tubuhnya. Ledakan. Pada saat yang sama, kesengsaraan surgawi menimpa tubuhnya. Baju zirahnya bagus, tetapi tubuh V yang retak di tempat jiwa ilahinya juga terluka parah. Jika bukan karena seni karakter pertempuran, serangan ini akan mengubahnya menjadi abu. Pada saat ini, pil kehidupan ilahi yang telah diminumnya sebelumnya memainkan peran kunci. Sejumlah besar energi kehidupan terus-menerus memperbaiki tubuh fisiknya. Empat pil kehidupan ilahi dengan pil kehidupan ilahi berbentuk naga memiliki sejumlah besar energi kehidupan dan menyelamatkan hidupnya. Namun, kesengsaraan surgawi belum berakhir. Tidak seorang pun tahu apakah kesengsaraan surgawi kali ini adalah sembilan atau sembilan puluh sembilan. Jika hanya ada sembilan, Kinfe yang yakin dia bisa selamat. Tetapi jika ada sembilan puluh sembilan, maka bahkan Kinfe yang tidak punya keyakinan. Sekarang dia tidak peduli lagi dengan menenangkan tubuhnya, karena lukanya terlalu serius. Dan kesengsaraan surgawi yang kedelapan sudah mulai terjadi. Retakan. Setelah ledakan yang menggemparkan bumi, petir itu seperti ular piton raksasa berwarna darah yang menerjang ke arah Kinan. Melihat hal ini, teratai api segera melihat ke arah anak kecil itu dan berkata, biarkan artefak yang menentang surga itu keluar dan membantu. Jangan khawatir. Tunggu sampai dia selamat dari kesengsaraan surgawi ke-9. Jika hanya ada sembilan kesengsaraan surgawi, kita tidak perlu membantu. Kata anak kecil itu. Tetapi, teratai api mengerutkan kening. Jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkan dia mati. Lagi pula, dia tidak ingin mati kesengsaraan surgawi ini datang agak tidak dapat dijelaskan, mungkin ini kesempatan baginya. Jika kita membantu, kita mungkin menghancurkan kesempatan ini, kata Ye Futian. Anak laki-laki itu berkata dengan suara berat. Baiklah. Teratai api mengangguk, lalu menatap pemandangan di langit lagi, merasa khawatir. 2893. Ledakan. Di bawah tatapan semua orang, kesengsaraan ke-8 menyerang Qin Fei Yang dengan aura apokaliptik. Aduh. Tubuh Kin Fe Yang yang sudah retak tidak mampu lagi bertahan dan hancur berkeping-keping. Oh tidak, ekspresi Kin Batian dan Kaisar Putri duyung berubah. Meskipun dengan kultivasi Kin Fei Yang saat ini tidak akan berakibat fatal jika tubuhnya terkoyak, seseorang harus tahu bahwa masih ada kesengsaraan surgawi setelah itu. Jika mereka tidak memikirkan solusinya, mereka pasti akan mati. Tapi apa yang dapat mereka lakukan? Penderitaan itu bertambah kuat dan kuat, dan bahkan mereka tidak akan mampu menghadapinya. Gemuruh. Kesengsaraan kesembilan mulai terjadi. Angin kencang dan guntur yang memekakan telinga tidak memberikan Fei Yang waktu untuk bernapas. Meskipun tubuhnya terkoyak, baju zirah yang dibentuk oleh seni simbol pertempuran masih ada, jadi tidak hancur. Api kehidupan, pil kehidupan ilahi, dan kemampuan pemulihan kekuatan garis keturunan memperbaiki tubuhnya dengan ganas. Meskipun efek perbaikannya mengesankan, kesengsaraan kesembilan akan segera tiba, jadi tidak dapat diperbaiki sepenuhnya sebelum kesengsaraan kesembilan tiba. Tidak. Saya harus menanggungnya yang disebut ciptaan itu bangkit dari kematian. Mata Qin Fei Yang dipenuhi dengan tekad. Hanya dalam situasi tanpa harapan seseorang dapat menemukan secercah harapan. Dan Wang Chai, pil kehidupan ilahi. Qin Fei Yang meraung. Suara mendesing. Bersamaan dengan munculnya cahaya ilahi, puluhan ribu pil kehidupan ilahi muncul di depan Qin Fei Yang. Qin Fei Yang menghantam telapak tangannya, dan semua pil kehidupan ilahi hancur dan berubah menjadi energi murni. Kemudian, Seluruh tubuhnya diselimuti energi kehidupan yang agung. Tubuhnya yang terluka segera diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Empat energi inti berbentuk naga, pulau naga ilahi. Seorang lelaki tua berambut putih menatap Kin Fei yang dengan cahaya aneh di matanya. Orang ini adalah Wang Chang. Meskipun dunia kuno penuh dengan orang-orang terkemuka, alkemis sangatlah langka. Adapun alkemis tingkat ilahi, mereka bahkan lebih langka. Bisa dikatakan demikian setiap alkemis tingkat ilahi adalah objek penghormatan semua orang. Namun, pemuda di depannya tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam bidang alkimia. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah seorang jenius yang hanya muncul sekali dalam satu abad. Sejujurnya, dia masih mengagumi Qin Fei Yang dari lubuk hatinya. Pemuda seperti itu berani melawan naga. Seseorang harus tahu. Bahkan para petinggi generasi tua pun gemetar ketakutan dan tunduk di hadapan para naga yang perkasa bisa dikatakan begitu. Entah dari segi keberanian atau hal lainnya, pemuda ini adalah yang terbaik. Sayangnya, ia mengambil jalan yang tidak seorang pun bersedia mengambilnya. Dan jalan ini ditakdirkan penuh dengan kesulitan. Ledakan. Dalam sekejap mata, kesengsaraan kesembilan akhirnya terbentuk. Dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, ia menghantam. Langit dan bumi bergetar pada saat ini. Bahkan separuh tanah suci ditenggelamkan oleh cahaya merah darah dari kesengsaraan surgawi. Pada saat ini, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya sedang melihat ke arah Pulau Naga Ilahi. Siapa yang melampaui kesengsaraan? Kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan tidak pernah terdengar dan tidak pernah terlihat. Pada saat yang sama, entah itu Kin Batian, Kaisar Putri Duyung, atau Putri Duyung dari dunia penyu hitam, hati mereka berdebar kencang. Para naga juga merasa gugup. Namun, mereka dengan gugup menunggu kesengsaraan surgawi untuk membunuh Kin Fei Yang. Pendeknya. Pada saat ini, kecuali gemuruh guntur, seluruh langit di atas pulau naga ilahi sunyi senyap. Aku tidak takut pada surga. Ayo. Fei yang tiba-tiba meraung, matanya dipenuhi dengan tekad yang kuat saat ia bergegas menuju kesengsaraan. Dentang. Teknik membunuh telah diaktifkan. Pedang berwarna merah darah muncul, ujungnya yang mengerikan menghancurkan gunung-gunung dan membalikkan lautan, memusnahkan langit. Saya tidak takut pada surga. Hati semua orang bergetar ketika mendengar itu. Siapa lagi di dunia yang berani menantang surga? Dentang. Fei yang memegang pedang merah darah dan bergegas menuju kesengsaraan seperti dewa kematian. Ledakan. Hanya dalam sekejap. Keduanya bertemu di langit. Suasana langsung hening. Tidak ada suara sama sekali. Begitu sunyinya sampai membuat bulu kuduk berdiri. Namun sesaat kemudian, suara gemuruh tiba-tiba meledak. Kemudian. Gelombang kejut yang merusak meletus dari area tersebut. Cahaya merah darah menyelimuti sosok Kinfei yang ke segala arah. Apa yang terjadi di dalam? Apakah Kinfe yang selamat? Semua orang menatap cahaya merah darah yang menyilaukan itu, sama sekali tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Hidupku tergantung padaku, bukan surga. Bahkan surga pun tidak dapat mengambil hidupku. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat dan dahsyat. Kemudian, puluhan ribu ki pedang meletus di sini. Dentang. Disertai suara yang memekakan telinga, cahaya pedang berwarna merah darah dengan sisi apokaliptik menghancurkan segalanya dan meledak ke awan kesengsaraan di langit. Apa? semua orang tercengang. Cahaya merah darah menghilang, menampakkan Qin Fei Yang. Pada saat ini, dia mengenakan pedang perang dan memegang pedang berwarna merah darah, berdiri dengan gagah di langit seperti dewa kematian. Berengsek. Dia benar-benar menghancurkan kesengsaraan surgawi. Ini, ini, ini. Ini terlalu mengejutkan. Formula pembunuh. Petik 2. Formula pertempuran. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari formula yang menantang surga. Naga yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Sosok kurus itu sekali lagi jatuh ke pelupuk mata mereka, bagaikan gunung besar, dan menjadi sangat megah. Ini Qin Fei Yang. Bahkan surga tidak punya hak untuk ikut campur terhadap nasibnya. Uh, gemuruh. Retakan. Tiba-tiba, badai pun turun, dan gunturnya lebih keras dari sebelumnya. Tampaknya sikap Qin Fei Yang yang mendominasi dan provokatif, membuat marah surga. Kilatan petir berwarna merah darah bagaikan ular piton raksasa melompat dengan ganas di awan. Kesengsaraan bukan hanya sembilan kesengsaraan surgawi di dalam dunia kura-kura hitam. Teratai api menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Naga emas cakar lima berkata dengan suara yang dalam, "Jika bukan sembilan, maka pasti sembilan puluh sembilan, sembilan puluh sembilan." Mendengar ini, mata semua orang bergetar. Meskipun penampilan Qin Fei yang saat ini sangat mencengangkan, orang harus tahu bahwa kesengsaraan surgawi semakin kuat dan kuat. Bisakah Qin Fei yang berhasil menahan semua kesengsaraan surgawi? Kita harus membantu. Teratai api menatap anak kecil itu dan berkata. Aku akan membiarkan artefak dewa yang menentang surga itu mengambil tindakan. Kata anak kecil itu. Retakan. Setelah belasan napas waktu, kesengsaraan surgawi ke-10 pun terjadi. Diameternya lebih dari 100 kaki, dan aura penghancurnya menutupi langit dan bumi lebih-lebih lagi. Kekuatan kesengsaraan surgawi ini telah mencapai tingkat kesuksesan besar. Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi turun, dan seluruh langit di atas Pulau Naga Ilahi langsung berubah menjadi kekacauan. Tapi untuk ini, Qin Fei yang tidak takut sedikit pun, matanya menyala dengan api yang tak kunjung padam. Dentang. Pedang berwarna merah darah itu tampaknya telah merasakan keinginan Qin Fei Yang, berdengung dan bergetar di tangan Qin Fei Yang. Ketajaman yang menghancurkan dunia dilepaskan. Jika langit dan bumi tidak dapat mentolerirku, maka aku akan menggunakan pedang di tanganku untuk mengukir tempat bagiku. Fei yang meraung dan pedang merah darah itu tiba-tiba menyapu gelombang merah darah, menebas ke arah kesengsaraan surgawi. Ledakan. Langit dan bumi bergetar lagi. Gelombang penghancur yang mengerikan, bagaikan banjir binatang buas, menyerbu ke segala arah. Seluruh laut pedalaman terpecah-pecah. Gelombang yang mengerikan itu menerjang ke selatan, barat, utara, dan timur. Dentang. Pedang yang patah, bola naga, alam surga, pencuri, dan gunung seribu phoenix terbangun. Kekuatan suci mereka mengguncang surga secara paksa, menyegel gelombang ini. Ini sepertinya aura Qin Fei Yang. Mungkinkah Qin Fei Yang sedang mengalami kesengsaraan surgawi? Saat ini, pantai di semua sisi sudah dipenuhi lautan manusia. Mereka memandang ke arah Pulau Naga Ilahi, mata mereka dipenuhi keraguan dan keterkejutan. Pada saat yang sama, di langit di atas Pulau Naga Ilahi. Cahaya merah darah mewarnai semua arah. Fei yang seperti gunung, berdiri tegak di langit, tidak bergerak sama sekali. Kuat. Para naga terkejut. Mereka belum pernah melihat manusia yang begitu menakutkan. Bahkan kesengsaraan surgawi pun dapat dihancurkan. Retakan. Ledakan. Kesebelas, kedua belas, ketiga belas. Kesengsaraan surgawi terus menyerang. Fei yang memegang pedang merah darah dan menghancurkan kesengsaraan surgawi satu demi satu seperti dewa perang. Retakan saat kesengsaraan surgawi ke-20 terjadi, kekuatannya telah mencapai tahap puncak dari tahap abadi. Dentang. Pedang merah darah itu menyerang dengan ganas. Namun kali ini, ia tidak dapat menghancurkan kesengsaraan surgawi dengan segera. Setelah beberapa waktu, kesengsaraan surgawi akhirnya hancur. Tapi di waktu yang sama, retakan juga muncul pada pedang berwarna merah darah. Tidak baik. Menghadapi kekuatan tahap puncak tahap abadi, seni membunuh menjadi tidak berguna. Kelopak mata Qin Fei yang berkedut. Ledakan. 21, 22. Ketika kesengsaraan surgawi yang ke-23 turun, pedang berwarna merah darah itu hancur berkeping-keping dengan suara yang keras dan kesengsaraan surgawi itu menyerang lagi. Ledakan. Kin yang terpental di tempat dan menabrak penghalang. Baju sirahnya juga retak inci demi inci dan darah pun terus muncrat keluar. Tubuh Kin yang hampir hancur. Kin Batian dan Kaisar Putri Duyung menyerang. Kekuatan Ilahi meraung dan meledak menuju kesengsaraan surgawi. Ledakan. Namun, bantuan mereka tidak berhasil sama sekali. Sebelum kekuatan suci mereka bisa mendekat, kekuatan itu dihancurkan oleh kesengsaraan surgawi. Apa yang harus kita lakukan? Keduanya terbakar rasa cemas. Kesengsaraan surgawi saat ini begitu kuat sehingga bahkan mereka pun tidak dapat mengguncangnya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi berubah menjadi gelombang yang merusak dan menenggelamkan Qin Fei Yang. Baju zirah yang dibentuk oleh seni pertarungan akhirnya hancur. Begitu baju besinya hancur, Qin Fei yang menghadapi kesengsaraan surgawi. Tubuhnya langsung hancur. Jiwa ilahinya juga sedang dihancurkan. Dentang. Hampir terlambat. Busur Dewa Matahari terbenam muncul dan langsung bangkit. Kekuatannya jatuh dan menyelimuti jiwa Dewa Qin Fei Yang. Terima kasih. Qin Fei Yang menatap busur ilahi matahari terbenam dengan penuh rasa terima kasih. Jangan mengucapkan terima kasih terlalu cepat. Kata busur ilahi matahari terbenam. Dentang. Kapak, Perisai tanah tebal, halberd pemecah langit, tongkat tujuh bintang. Pedang pembunuh naga, pedang phoenix langit. Bahkan kepingan salju dan bilah darah pun muncul silih berganti. Ada juga menara setan darah. Total 18 artefak yang menantang surga. Ini. Dia benar-benar memiliki begitu banyak artefak yang menantang surga. Melihat artefak yang menantang surga ini, para naga terkejut. Bahkan para naga leluhur pun tak dapat menahan kepanikan. Mereka tahu bahwa Qin Feiyang sekarang memiliki banyak artefak yang menantang surga. Namun mereka tidak pernah menduga bahwa jumlahnya ada 18. Bahkan naga di masa lalu tidak memiliki sebanyak itu. Tanpa disadari, orang ini ternyata memiliki fondasi yang mengerikan. Busur Dewa Matahari terbenam berteriak, Qin Batian, Kaisar Putri Duyung, segera tinggalkan laut dalam. Qin Batian melambaikan tangannya, membuka celah ruang, dan pergi bersama Kaisar Putri Duyung. Mereka berdua tentu saja tidak bodoh. Mendengar kata-kata Sunset Divine Bow, mereka sudah tahu bahwa artefak yang menantang surga ini sedang bersiap untuk membuka segel diri dan memasuki kondisi pemulihan penuh. Karena hanya dengan cara inilah mereka dapat melindungi Qin Fei Yang. Membuka segel. Lindungi Qin Fei Yang dengan seluruh kekuatanmu. Seperti yang diharapkan. Roh artefak Sunset Divine Bow meraung. 2894. Dentang. Pada saat itu. Segel artefak dewa terbuka, dan badai dahsyat menderu dengan tempat ini sebagai pusatnya. Namun, mereka tidak pulih sepenuhnya. Sebab jika mereka pulih sepenuhnya, pedang patah dan artefak suci lainnya mungkin tidak akan mampu menghalangi aura mereka. Jika mereka tidak mampu menghalanginya, maka wilayah barat, utara, selatan, dan timur pasti akan mengalami kehancuran dahsyat. Tetapi meski mereka belum pulih sepenuhnya, penghalang yang didirikan Naga Es di Pulau Naga Ilahi mulai bergetar. Pada saat yang sama, pedang yang patah, alam surga pencuri Gunung Seribu, Phoenix, bola naga semuanya merasakan aura busur ilahi matahari terbenam dan artefak ilahi penentang surga lainnya, dan memblokir pantai dengan seluruh kekuatan mereka. Kinbatian dan Kaisar Putri Duyung muncul di pantai, menatap ke arah kerumunan yang tengah menonton pertunjukan. Dia berteriak, "Apa yang kalian lihat? Cepatlah pergi, meninggalkan semua orang curiga!" Pulau Naga Ilahi memiliki artefak ilahi yang menentang surga yang telah dibuka segelnya. Jika pedang yang patah itu tidak menyegel fluktuasi ini, kalian semua akan mati. Kaisar Putri Duyung berteriak, "Artefak Ilahi yang menentang surga telah dibuka!" Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Seseorang bertanya, "Kaisar Qin, apakah Qin Fei yang ada di Pulau Naga Ilahi?" "Ya," dia sedang mengalami kesengsaraan. Qin Batian mengangguk, "Kalau begitu, ayo kita berangkat." Pada saat itu, semua orang mengaktifkan altar dan berbalik untuk pergi di atas Pulau Naga Ilahi semua artefak dewa yang menentang surga telah dibuka segelnya, kecuali Snow dan Bloodblade. Busur ilahi matahari terbenam berteriak, mengapa kau tidak melepaskan segelnya? Kami ingin melepaskan segelnya. Tetapi stempel kami bukanlah stempel yang kami buat sendiri, melainkan stempel yang dipaksakan oleh orang lain. Dengan kemampuan yang kami miliki, kami tidak dapat merusak segel ini. Snow tersenyum pahit. Sunset Divine Bow tidak bertele-tele dan berkata, Baiklah, kalian bantu dari samping. 18 artefak dewa yang menentang surga melindungi Qin Fei yang gemuruh. Setelah serangkaian suara guntur, kesengsaraan ke-24 turun ke tempat itu. Penguasa ini akan melakukannya. Perisai tanah tebal melesat ke angkasa, dan seketika berubah menjadi perisai setinggi 10.000 zhang, bersinar dengan cahaya suci, menghalangi separuh langit. Dentang. Kesengsaraan melanda perisai bumi tebal. Perisai bumi tebal tidak bisa dihancurkan dan menghalangi kesengsaraan. Bagaimana itu? Tanya Sunset Divine Bow masih dalam kisaran yang dapat diterima. Perisai bumi menanggapi dengan suara yang keras dan kuat. Itu bagus. Sunset Bow menghela napas lega. Gemuruh. Berikutnya. Penderitaan demi penderitaan datang silih berganti, namun semuanya dapat dihalangi oleh perisai bumi. Sepertinya kekuatan terkuat dari kesengsaraan surgawi ini hanya ada di alam kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Kata Sunset Godly Bow. Futu berkata, jika memang begitu, maka tidak ada masalah sama sekali. Secepatnya, kesengsaraan surgawi kelima puluh turun. Itu masih kekuatan dari tahap abadi. Perisai bumi berhasil memblokir serangan itu. Kinfe yang berdiri di tengah berbagai artefak ilahi yang menentang surga dan berkata dengan suara rendah, "Kalian tidak boleh terbangun sepenuhnya. Mengapa busur matahari terbenam itu mencurigakan? Itu karena pedang patah yang menyegel laut utara bagian dalam juga telah disegel. Pedang itu tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya." Jika kalian semua terbangun sepenuhnya, aku khawatir itu tidak akan bisa menghentikan kalian. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Sunset Bow tercerahkan. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi ke-51 mulai terjadi. Kekuatan surgawi yang mengerikan tercurah turun dari langit. Oh tidak. Busur matahari terbenam meraung. Artefak ilahi yang menentang surga lainnya juga panik. Pergi ke sungai bintang. Teriak Qin Fei Yang. Karena kekuatan surgawi dari kesengsaraan surgawi ke-51 telah melampaui alam kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan. Inilah kekuatan dominator setengah langkah. Ekspresi Longzun juga berubah pada saat ini. Penguasa setengah langkah. Mendengar ini, para naga leluhur menatap kesengsaraan surgawi dengan keterkejutan di mata mereka. Pergi. Busur matahari terbenam meraung. 18 artefak ilahi yang menantang surga segera mengambil jiwa Ilahi Qin Fei yang dan bergegas menuju Sungai Bintang. Secepatnya mereka menemui suatu hambatan. Penghalang ini didirikan oleh Longsun. Itu meliputi seluruh tanah suci. Kapak itu mengembang saat terkena angin. Ujung tajamnya menggelinding keluar dan langsung merobek penghalang. Kemudian, sekelompok senjata ilahi yang menentang surga membawa jiwa ilahi Qin Fei Yang dan terjun ke galaksi tanpa menoleh ke belakang. Pergi. Longsun melambaikan tangannya dan membawa naga leluhur dan pangeran naga ke langit. Ibu, aku juga. Sang putri naga berteriak. Tetaplah di pulau naga ilahi. Kemudian, Longzun terbang menuju Sungai Bintang seperti kilat. Qin Batian menatap Kaisar Putri Duyung dan berkata, "Kamu terus jaga tempat ini. Aku akan pergi ke Sungai Bintang untuk melihatnya. Hati-hati." Aku khawatir Longzun akan mengambil kesempatan untuk menyerangmu, Kaisar Putri Duyung memperingatkan. "Aku akan berhati-hati." Qin Batian mengangguk dan juga terbang menuju Sungai Bintang. Sungai Bintang. Bintang-bintang terang bertebaran di seluruh langit. Namun, dengan kemunculan Qin Fei Yang, langit berbintang yang luas segera dipenuhi awan darah. Sebentar lagi. Segala yang terlihat tertutup oleh awan darah. Kesengsaraan surgawi ke-51 juga datang. Pemulihan penuh. Busur matahari terbenam meraung. Dentang. Perisai tanah tebal yang melayang di atas kepala Qin Fei yang tiba-tiba bersinar terang, menerangi segala arah. Ledakan. Kesengsaraan surgawi pun melanda. Perisai tanah tebal tiba-tiba tenggelam. Retakan muncul di sana. Meskipun retakannya sangat kecil, itu berarti bahwa kekuatan penguasa setengah langkah sudah cukup untuk menimbulkan ancaman bagi artefak Ilahi yang menentang surga. Membantu. Busur matahari terbenam juga pulih sepenuhnya. Tali busur otomatis ditarik ke belakang dan anak panah mengembun. Hancurkan untukku. Busur matahari terbenam meraung dan anak panahnya menghancurkan langit dan melesat menuju kesengsaraan surgawi. Ledakan. Di bawah serangan gabungan dua artefak Ilahi yang menentang surga, kesengsaraan surgawi akhirnya menghilang kita masih bisa melawan sekarang, tetapi jika kesengsaraan surgawi terus menguat, saya khawatir kita pun tidak akan berdaya. Kata Futu. Jika saatnya tiba, kalian harus pergi. Kata Qin Fei Yang. Futu berkata, jika kita pergi, apa yang akan kamu lakukan? Qin Fei Yang menatap awan kesusahan dan berkata, kita akan membicarakannya jika sudah waktunya. Ngomong-ngomong, di mana kastil kuno itu? Tubuh fisikmu hancur, mengapa aku tidak melihatnya? Futu curiga. Kinfe yang berkata, "Setelah tubuh fisikku hancur, kastil kuno menyatu dengan jiwa ilahiku. Lalu, apakah sekarang bisa dipisahkan? Jika bisa, biarkan ia membantumu. Aku yakin ia dapat membantumu melewati masa sulit." Kata Futu, "Tidak, kecuali jika jiwa ilahiku hancur, tetapi meskipun jiwa ilahiku hancur dan kastil kuno terpisah dari jiwa ilahiku, ia tidak akan dapat pulih karena segel binatang kecil itu masih ada." Kinfe yang menggelengkan kepalanya, binatang kecil terkutuk itu. Futu langsung marah. Kalau saja kastil kuno itu tidak disegel, kalau saja dua jiwa perang kinfe yang tidak disegel, maka bahkan saat menghadapi senjata ilahi berdaulat, kinfe yang akan memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, terutama kastil kuno. Menurut waktu dunia kura-kura hitam, kastil kuno dan dunia kura-kura hitam telah menyatu selama hampir 10 juta tahun. Setelah bertahun-tahun, kastil kuno itu pasti telah tumbuh ke tingkat yang mengagumkan. Barangkali kastil kuno itu bahkan telah berevolusi menjadi senjata ilahi yang berdaulat. Jika memang begitu, senjata ilahi penguasa naga tidak akan menjadi ancaman besar. Sayangnya, dengan kastil kuno yang tersegel, tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat membantu ledakan. Kesengsaraan surgawi yang ke-52 terjadi. Sky breaking, Halbert berteriak, "Biarkan perisai bumi beristirahat sejenak!" Ayo pergi! Tombak pemecah langit dan tongkat tujuh bintang keduanya menyerang kesengsaraan surgawi. Kekuatan ilahi mereka yang mengerikan menghancurkan langit berbintang. Ledakan! Kesengsaraan surgawi hancur, tetapi dua senjata ilahi yang menentang surga juga rusak. Meskipun tidak serius, hati mereka terasa berat. Ini baru 50 detik kesengsaraan surgawi, tetapi sudah mencapai setengah langkah tingkat penguasa. Bagaimana dengan kesengsaraan surgawi lainnya? Terutama kesengsaraan surgawi yang terakhir. Biasanya, kekuatan kesengsaraan surgawi terakhir adalah jumlah dari 98 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Bila kesengsaraan surgawi ini sama, maka tak seorang pun yakin bahwa mereka dapat menghalangi kesengsaraan surgawi yang terakhir. Bajingan, bajingan. Ini semua adalah senjata ilahi yang menentang surga milik kita, para naga. Di pintu masuk Sungai Star. Ketika berbagai naga leluhur melihat ini, mata mereka dipenuhi amarah. Hal yang paling menyebalkan adalah bahwa senjata ilahi yang menentang surga ini tidak pernah bekerja sekeras ini untuk kita sebelumnya. Apa hebatnya Qin yang ini? Mengapa mereka begitu setia? Melihat busur ilahi matahari terbenam dan senjata ilahi penentang surga lainnya melindungi Qin Fei yang dengan nyawa mereka, mereka merasa sangat tidak seimbang. Bahkan senjata ilahi yang menentang surga pun punya perasaan. Mereka hanya akan setia pada kita jika kita memperlakukan mereka dengan baik. Dan ini adalah sesuatu yang kalian, para naga, tidak akan pernah mengerti. Qin Batian muncul tidak jauh dari sana dan memandang Long dan Naga Leluhur. Naga Leluhur Naga Hitam berteriak, "Jika kau berani bicara omong kosong lagi, penguasa ini akan menghancurkanmu." hancurkan aku. Jika kau benar-benar memiliki kemampuan itu, apakah kau pikir aku masih hidup? Kata Kin Batian. Naga leluhur naga hitam mengepalkan tinjunya. Lagi pula, orang yang ingin kau bunuh sekarang bukanlah aku, melainkan Fei Yang. Sayangnya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa pada Fei Yang. Kau tak bisa mengendalikan satu-satunya harapanmu, senjata ilahi yang berdaulat. Kin Batian menggelengkan kepalanya. Diam. Longzun berteriak dingin dan mengarahkan jarinya. Kekuatan naga suci tiba-tiba muncul dan menghancurkan galaksi, menyerang Kin Batian. Kin Batian melambaikan tangannya dan celah ruang muncul. Dia segera melangkah ke celah itu dan muncul di sisi lain. "Kamu juga tidak bisa membunuhku," Kin Batian tersenyum tipis. "Hm," Long mendengus dan mengabaikan Kin Batian. Dia menatap Kin Fei yang ledakan. Kesengsaraan surgawi yang ke-53 terjadi. Tongkat tujuh bintang dan tombak pemecah langit dengan cepat mundur, sementara kapak dan belati merah darah bergerak maju dan menyerang kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi runtuh, dan retakan muncul pada kapak dan belati berwarna merah darah. Retakan di tubuh mereka bahkan lebih besar dari perisai tanah tebal. Hal ini karena kekuatan kesengsaraan surgawi lebih kuat dari sebelumnya. Ketika kesengsaraan surgawi ke-60 terjadi, kekuatannya melambung ke tingkat baru. Bahkan, berbagai senjata ilahi yang menentang surga merasakan ancaman kematian dari kekuatan ini tidak baik. Busur Ilahi Matahari Terbenam bergetar. Aku pergi dulu. Setelah perisai tanah tebal meraung dan menyerbu ke depan. Dengan suara dentang yang keras, retakan lebar segera menyebar dan perisai tanah tebal hampir terkoyak. Sangat kuat. Busur Ilahi Matahari Terbenam dan 17 senjata Ilahi penentang surga lainnya tak kuasa menahan kepanikan. Kesengsaraan surgawi saat ini telah melampaui senjata Ilahi berdaulat setengah langkah. Bahkan mereka paling-paling hanya mampu menahan satu kesengsaraan surgawi. Tetapi ada lusinan kesengsaraan surgawi setelah ini. Lebih-lebih lagi, kekuatannya akan semakin kuat. Pada saat itu, mereka mungkin perlu bekerja sama untuk menghadapi kesengsaraan surgawi berikutnya. 2895. Gemuruh. Retakan. Kesengsaraan demi kesengsaraan terus menimpa. Busur Ilahi matahari terbenam dan artefak penentang surga lainnya melindungi Qin Fei yang dengan nyawa mereka. Dentang. Saat kesusahan ke-70 datang, busur ilahi matahari terbenam dan artefak penentang surga lainnya semuanya hancur berkeping-keping. Cahaya ilahi yang menyilaukan juga redup. Kapak, pedang pembunuh naga, tombak iblis hitam, pedang Phoenix langit, dan sabit dewa kematian semuanya penuh retakan. Yang masih utuh hanya snow dan blood bleed. Karena disegel, busur dewa matahari terbenam dan artefak penentang surga lainnya tidak diizinkan menyerang. Mereka hanya bertanggung jawab untuk melindungi Qin Fei Yang. Mereka hampir mencapai batasnya kata Snow dengan suara rendah. Tapi masih ada 28 kesengsaraan tersisa. Bagaimana kita bisa bertahan? Pertumpahan darah juga sangat mengkhawatirkan. Gemuruh. Kesengsaraan ke-71 tiba seperti yang diharapkan. Kekuatan penghancur menyelimuti mereka. Cepat. Kekuatan kesengsaraan ini telah melampaui tahap awal alam berdaulat. Ini telah mencapai tingkat tahap awal alam berdaulat. Mari kita bergabung. Busur Ilahi matahari terbenam meraung. Sialan. Cobaan macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Perisai Bumi Tak Kuasa menahan diri untuk tidak meraung. Bahkan artefak yang menantang surga seperti mereka belum pernah menghadapi kesengsaraan alam berdaulat sebelumnya. Dentang. Dentang. Pedang pembunuh naga, tombak iblis hitam, pedang Phoenix langit, dan sabit dewa kematian semuanya diaktifkan dan menyerang kesengsaraan bersama-sama. Retakan. Tidak ada ketegangan. Keempat artefak yang menantang surga itu hancur di tempat. Pedang pembunuh naga dan tiga artefak penentang surga lainnya baru saja memasuki tanah asal sebelum Qin Fei Yang mengasingkan diri. Oleh karena itu, mereka masih kalah dengan busur dewa matahari terbenam dan artefak penentang surga lainnya. Bencana ini tidak dapat dihentikan sama sekali. Bencana itu menyerang Qin Fei Yang dengan ganas. Pergi, salju berteriak. Pro artefak pedang darah menghela napas. Qin Fei Yang, aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Aku pun tidak menduganya. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Di masa lalu, dia merupakan musuh bebuyutan Blood Blade dan Snow di Kekaisaran Qin Besar. Awalnya dia mengira dia akan mampu terus bertarung melawan dua senjata dewa yang menentang hukum. Siapa yang menyangka bahwa kedua senjata penentang surga ini mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk menolongnya? Memang benar bahwa dunia tidak dapat diprediksi. Ledakan. Karena dua artefak dewa penentang surga itu disegel, mereka hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk menyerang kesengsaraan surgawi. Dengan suara retakan yang keras, dua artefak dewa yang menentang surga itu langsung hancur berkeping-keping. Namun, kesengsaraan surgawi tidak bubar. Ayo berangkat lagi. Sunset Bow meraung. Busur dewa matahari terbenam dan artefak dewa lainnya sudah hancur berkeping-keping. Ketika mereka diserang oleh kesengsaraan surgawi lagi, mereka hampir hancur berkeping-keping. Mereka telah menderita kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kesengsaraan surgawi akhirnya menghilang. Qin Fei Yang, ini batas kita. Suara sunset bau lembut dan tak berdaya. Ia belum pernah merasa begitu lemah sebelumnya, dan kesadarannya memudar. Peninggalan yang menantang surga sama kuatnya dengan penguasa setengah langkah. Namun, selama bertahun-tahun, kami telah berkultivasi di tanah asal, dan kami telah mencapai tingkat penguasa awal. Namun, kita masih jauh dari alam penguasa awal. Qin Fei Yang, kami sudah berusaha sekuat tenaga. Kau hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri untuk kesengsaraan surgawi berikutnya. Fu Tu juga berkata. Terima kasih. Qin Fei Yang membungkuk dalam-dalam kepada delapan belas artefak dewa. Artefak ilahi ini telah melakukan yang terbaik untuk membantunya sampai ke titik ini. Segera setelah, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan delapan belas pecahan artefak ilahi yang menentang surga lenyap tanpa jejak. Terima kasih atas kerja kerasmu. Di dalam dunia kura-kura hitam. Ketika delapan belas artefak ilahi muncul, bocah kecil itu berkata dengan penuh rasa terima kasih dan segera mengirimnya ke tanah asal untuk memulihkan diri masih ada 27 kesengsaraan surgawi yang tersisa. Apa yang harus kita lakukan? Teratai api menatap Qin Fei Yang dalam gambar dengan cemas. Kita hanya bisa berdoa sekarang. Huo Yi berjalan ke sisi teratai api dan mendesah. Apa gunanya berdoa? Kata teratai api dengan marah. Mau bagaimana lagi? Kita bisa keluar dan membantu, tetapi apakah itu ada gunanya? Kau mendengar busur ilahi matahari terbenam mengatakan bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi berada di alam penguasa awal. Dengan kultivasi kita, apalagi alam penguasa awal, kekuatan alam penguasa setengah langkah sudah cukup untuk menghancurkan kita. Kata Huoyi. Huoyi benar. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Apakah Fei Yang bisa selamat dari kesengsaraan surgawi ini atau tidak, itu semua tergantung pada keberuntungannya. Lu Zheng Yang mengepalkan tangannya. Dia ada di depannya, tetapi dia tidak bisa menahannya. Perasaan tidak berdaya ini hampir membuatnya pingsan. Ye Zong, Naga Emas Cakar Lima, Putri Duyung, Zhao Tai Lai, Kilindara, leluhur iblis, Yesue, Er, dan yang lainnya semuanya tampak menyedihkan. Saat ini, apa yang kalian semua lakukan? Kita harus percaya padanya. Dulu, dia mampu mengatasi banyak kesulitan. Kali ini, dia pasti bisa melakukannya. Serigala bermata putih memandang semua orang dan meraung. Semua orang memandang serigala bermata putih. Sebenarnya, semua orang tahu dalam hati nuraninya bahwa serigala bermata putih lebih cemas daripada mereka. Ia mengatakan hal itu hanya untuk menemukan kenyamanan dalam hatinya. Di luar, kesengsaraan surgawi ke-73 yang telah terjadi sejak lama akhirnya turun. Aura yang merusak itu menghancurkan langit berbintang dalam radius ratusan juta mil dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Aura mengalir keluar dari Bima Sakti dengan momentum yang menggemparkan bumi. Naga terhormat, para pangeran, naga leluhur, dan bahkan Kinbatian harus mundur dari Bima Sakti. Pada saat ini, Hanyakin Fei yang yang tersisa di seluruh Bima Sakti. Dia berdiri sendirian di Bima Sakti, tampak kesepian dan sedih. Apakah aku benar-benar akan mati? Kesengsaraan surgawi begitu kuat sehingga bahkan dia tidak dapat menahan diri untuk menyerah. Ini adalah Krisis terbesar yang pernah dia hadapi dalam hidupnya. Meskipun binatang kecil dan naga es juga sangat kuat, dia tidak merasakan bahaya yang nyata saat menghadapi mereka. Ini karena dia tahu bahwa binatang kecil dan naga es tidak akan membunuhnya dengan mudah. Namun kali ini berbeda. Kesengsaraan surgawi tidak memiliki emosi dan tidak menunjukkan belas kasihan, tetapi dia sebenarnya tidak mau mati seperti ini. Naga terhormat belum dihancurkan, dia tidak membawa naga leluhur kembali untuk bersatu kembali dengan semua orang. Dia belum memenuhi janjinya untuk memberikan pesta pernikahan yang megah kepada wanita yang dicintainya. Dia belum mengambil kembali Chang Sue, dan dia belum membalaskan dendam iblis batin dan sepupu besar. Dia tidak ingin mati. "Iya, aku masih punya banyak hal yang harus kulakukan." Aku tidak boleh mati di sini. Jangan pernah menyerah. Sekalipun hanya ada secerca harapan, aku harus bekerja keras untuk hidup. Qin Fei yang meraung, matanya menyala dengan keinginan kuat untuk hidup. Ledakan. Kesengsaraan surgawi turun dan aura kematian tiba-tiba menyelimutinya. Yang tersisa padanya hanyalah jiwa ilahinya. Jika bahkan jiwa ilahinya hancur, maka dia benar-benar tidak ada harapan. Aku tidak bisa mati. Aku masih punya janji sepuluh ribu tahun dengan binatang kecil itu. Aku harus mengalahkannya, mengambil kembali Chang Sue, dan membalaskan dendam iblis dalam dan sepupu besar. Saya harus terus hidup. Qin Fei Yang meraung dalam hatinya. Namun, tidak peduli seberapa kuat keinginannya untuk hidup, kesengsaraan surgawi itu tidak kenal ampun dan dengan cepat melenyapkan jiwa ilahinya. Dalam sekejap, hanya beberapa helai jiwa ilahinya yang tersisa. Apakah sudah berakhir seperti ini? Kesadaran Qin Fei Yang berangsur-angsur jatuh ke dalam kegelapan. Beberapa helai terakhir jiwa ilahinya juga runtuh dengan suara keras. Tidak. Ini belum selesai. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang menggunakan tekadnya yang kuat untuk mereformasi beberapa helai jiwa ilahinya yang telah runtuh. Tetapi bahkan jika mereka direformasi, apa gunanya? Apa yang harus dia lakukan untuk menghidupkan kembali orang mati? Kesengsaraan surgawi. Petir. Dalam sekejap, berbagai pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benak Qin Fei Yang. Tiba-tiba, dia menangkap jejak sesuatu yang halus. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas. Hanya dia yang dapat memahaminya. Kesengsaraan surgawi berevolusi dari petir. Petir bahkan merupakan unsur yang musuh bebuyutan kejahatan. Apa yang diwakilinya sebenarnya bukanlah pembunuhan, tetapi keadilan, Dao Agung, hukum. Petir pun menyambar, kejahatan pun hancur. Petir juga merupakan salah satu hukumnya. Fei yang tiba-tiba merasa tercerahkan. Kesadarannya menjadi semakin jelas dan makna mendalam dari petir terus muncul dalam benaknya. Ketika hanya untayan terakhir jiwa ilahinya yang tersisa, aura samar tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya. Jalinan terakhir jiwa ilahinya pun runtuh dengan cepat. Namun, jiwa ilahi yang hancur tidak hancur oleh petir. Sebaliknya, ia mulai mengembara di dalam petir. Kesadarannya juga tidak hilang, malah kesadarannya malah semakin jelas. Dia melihat sesuatu yang berbeda dalam kilat itu. Itu adalah semacam makna yang mendalam. Namun, putri duyung dan yang lainnya di alam kura-kura hitam tidak mengetahui tentang situasi Kin Fe yang saat ini. Melihat untayan terakhir, jiwa ilahi Kin Fe yang runtuh, semua orang langsung berduka. Wajah putri duyung dipenuhi air mata, serigala bermata putih pun terjatuh ke tanah. Butiran-butiran air mata mengalir di wajahnya. Di luar Bima Sakti, merasakan aura Kin Fe yang menghilang, tubuh Kin Batian juga bergetar. Namun, para naga leluhur sangat gembira. Adapun sang naga terhormat, meskipun ekspresinya tidak terlihat, dia dapat merasakan sedikit kegembiraan dalam fluktuasi emosinya. Hanya pangeran naga yang mendesah. Dia masih menantikan pertempuran dengan Qin Fei Yang, tetapi sekarang tampaknya harapan ini menjadi sia-sia. Meskipun ini bukan akhir yang ingin kulihat, di hatiku, kamu akan selalu menjadi lawan yang sepadan. Pangeran naga bergumam. Ada yang tidak beres. Tiba-tiba. Mata Qin Batian bergetar. Hem. Naga terhormat, Naga leluhur dan pangeran naga semuanya memandang Kin Batian di kejauhan. Kin Batian melangkah maju dan mendarat di pintu masuk Sungai Bintang, menatap awan kesengsaraan di Sungai Bintang. Itu memang tidak benar. Pangeran naga juga mendarat di pintu masuk Sungai Bintang. Dia melirik awan kesusahan dan kilat berwarna darah yang menyala-nyala di awan kesusahan. "Apa yang salah?" Naga leluhur naga hitam bertanya, karena dia sudah jatuh. "Mengapa kesengsaraan itu belum juga sirna?" kata Pangeran naga. "Itu benar." Kalimat ini membangunkan semua orang. Sang naga terhormat dan para naga leluhur lainnya segera terbangun. Hanya ada satu penjelasan untuk fenomena ini. Qin Fei yang belum mati. Mata pangeran naga berkedip. Para naga leluhur mengangkat alis mereka dan mengamati sungai bintang. Namun, mereka tidak melihat sosok Qin Fei Yang, mereka juga tidak merasakan aura Qin Fei Yang. Petir adalah pencipta langit dan bumi. Tiba-tiba, suara halus terdengar di sungai bintang. Ini. Para naga leluhur terkejut. Di dunia kura-kura hitam, semua orang yang berduka juga terkejut dan segera melihat ke layar. Karena pemilik suara ini adalah Qin Fei Yang. Dia tidak mati. Namun di Sungai Bintang, mereka tidak melihat Qin Fei Yang. Petir adalah Ki yang benar. Suara halus itu terdengar lagi, bergema di Sungai Bintang untuk waktu yang lama. Putri Duyung dan yang lainnya senang sekaligus bingung. Suara itu terdengar jelas di Sungai Bintang, tetapi tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak dapat menemukan Qin Fei Yang sendiri. Petir muncul, roh jahat ketakutan. Petir menyambar, dunia terguncang. Saat kata terakhir diucapkan, sesosok tubuh perlahan muncul dalam kilatan petir. Jika bukan Qin Fei Yang, siapakah orangnya? 2896. Qin Dage. Fei Yang. Tuan Muda. Melihat Qin Fei Yang muncul, semua orang di dunia penyu hitam tidak dapat menahan rasa gembira. Teratai api, putri duyung, dan yang lainnya bahkan menangis karena bahagia. Mengapa ini terjadi? Dia jelas meninggal di bawah kesengsaraan surgawi, tapi dia benar-benar bangkit kembali. Namun, berbagai naga leluhur dipenuhi amarah. Bajingan kecil ini, bagaimana dia bisa hidup begitu lama? Ini sungguh aneh. Para naga juga memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Sebelumnya, aura Qin Fei Yang memang telah menghilang. Dan di galaksi, mereka tidak melihat Qin Fei Yang. Tapi mengapa dia tiba-tiba muncul lagi? Mulai sekarang, aku akan menjadi penguasa Dao Petir. Qin Fei Yang berdiri di tengah kesengsaraan surgawi dan perlahan mengangkat lengannya. Dia membuka telapak tangannya, dan gumpalan petir ungu menyambar keluar. Ini. Long Zun terkejut. Hukum Guntur. Qin Batian mengucapkan setiap kata, ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Fei Yang benar-benar memahami hukum petir saat ini. Pada saat yang sama. Di dunia kura-kura hitam, Ye Zong dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Hukum Guntur. Ini adalah jenis kekuatan hukum yang lain. Selain hukum cahaya dan hukum sebab akibat, kinfe yang sekarang telah menguasai tiga jenis kekuatan hukum, meskipun mereka masih pemula, hanya berdasarkan poin ini saja prestasinya di masa mendatang tidak akan terbatas. Ada yang gembira, ada yang sedih. Wajah Longzun dan berbagai naga leluhur sangat muram saat ini. Bukan saja dia tidak mati di bawah kesengsaraan surgawi, tetapi dia juga mendapat manfaat dari bencana itu dan memahami hukum guntur. Monster macam apa ini? Mengapa setiap kali ia tampil, penampilannya selalu tidak terduga? Hukum Guntur, ini adalah kekuatan hukum lainnya yang dahsyat. Retakan. Kesengsaraan surgawi ke-74 terjadi. Kali ini, Qin Fei yang bukan saja tidak melawan, tetapi dia bahkan merentangkan tangannya seolah-olah tengah menyambut kesengsaraan surgawi. Orang harus tahu bahwa dia hanyalah secercah jiwa ilahi sekarang. Dan inilah sisa terakhir jiwa ilahi yang tersisa. Dalam situasi semacam itu, jika orang lain yang menghadapi kesengsaraan surgawi yang begitu mengerikan, mereka bahkan tidak akan mampu melarikan diri tepat waktu. Namun, dia tidak perlu takut pada apapun; bahkan, ada sedikit senyum di wajahnya. Kesengsaraan surgawi menimpanya. Apa yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Fei yang tidak terluka sedikit pun. Bagaimana ini bisa terjadi? Berbagai naga leluhur bergumam, "Bukankah ini terlalu keterlaluan?" seseorang harus tahu bahwa ini adalah kekuatan yang sebanding dengan kerajaan berdaulat. Kekuatan seorang ahli alam berdaulat ternyata tidak mampu melukai seutas jiwa suci Qin Fei Yang. Retakan. Kesengsaraan surgawi turun silih berganti. Qin Fei Yang berdiri dengan gagah di galaksi, dikelilingi oleh petir berwarna merah darah. Aura penghancur-hancur berkeping-keping, namun hanya Qin Fei Yang yang selamat. Saya tidak percaya. Ini pasti mimpi. Dia sudah memahami hukum cahaya, jadi bagaimana mungkin dia bisa memahami hukum petir? Naga leluhur menggelengkan kepalanya, tapi itulah kebenarannya. "Kin Batian berkata sambil tersenyum, diam." Naga leluhur menatapnya tajam. Kin Batian tersenyum dan mengabaikan naga leluhur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Kin Fe Yang dengan ekspresi puas. Kemudian dia menatap Kin Fe Yang. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi tidak hanya tidak memberinya ancaman sedikit pun, tetapi juga memberinya rasa keintiman yang tak tertandingi seolah-olah dia sedang dalam pelukan seorang ibu. Seluruh tubuhnya terasa hangat. Ledakan. Akhirnya. Kesengsaraan surgawi yang ke-99 telah tiba. Petir berwarna merah darah berkumpul dan membentuk kesengsaraan surgawi dengan diameter lebih dari 10.000 kaki yang meledak ke arah Qin Fei Yang. Qin Fei Yang masih tersenyum saat menyambutnya. Kesengsaraan surgawi menimpanya dan langsung menenggelamkannya. Kekuatan petir meraung dengan ganas tetapi tidak melukainya sama sekali. Awan kesengsaraan mulai menghilang dan digantikan oleh awan keberuntungan berwarna putih bersih yang memancarkan aura suci. Tiba-tiba. Cahaya ilahi muncul dari awan keberuntungan, menerangi separuh galaksi dan menyatu dengan tubuh Qin Fei Yang. Langsung. Jiwa ilahi Qin Fei Yang mulai pulih dan tubuhnya mulai direkonstruksi. Naga leluhur meraung, ambil kesempatan untuk membunuhnya. Ledakan. Sepuluh naga leluhur segera meletus dengan aura mengerikan dan menyerbu ke arah Qin Fei Yang. Hmm. Tapi di waktu yang sama. Kin Batian mendengus dan membuka celah ruang, langsung menghalangi di depan Kin Fei Yang. Kau sedang mencari kematian. Sepuluh naga leluhur dipenuhi dengan niat membunuh dan menyerang Kin Batian dengan kekuatan suci mereka. Hanya kalian. Kin Batian mencibir dan hukum ruang waktu muncul. Retakan ruang yang lebar muncul di galaksi di depannya, memperlihatkan jurang gelap tanpa dasar. Langsung. Kekuatan ilahi sepuluh naga leluhur ditelan oleh celah angkasa dan tidak menimbulkan gelombang apapun. Ini. Melihat ini, Pupil mata sepuluh naga leluhur mengecil sedikit. Inilah kemampuan ilahi yang mendalam, lubang hitam ruang waktu. Kata Long Sun. Kemampuan ilahi yang mendalam. Sepuluh naga leluhur terkejut. Itu benar. Kekuatan hukum, kecuali tingkat pemula, memiliki kemampuan ilahi yang mendalam di setiap level. Kemampuan ilahi mendalam pada tingkat awal hukum ruang waktu adalah teleportasi ruang waktu. Seperti yang bisa kau lihat, memasuki celah angkasa dan berteleportasi ke sisi lain. Dan ketika hukum ruang waktu dipahami hingga tingkat awal, kemampuan ilahi mendalam kedua dapat diaktifkan. Kemampuan ilahi yang mendalam ini adalah lubang hitam ruang waktu. Lubang hitam ruang waktu dapat menelan kekuatan ilahi dan seni ilahi, termasuk senjata ilahi. Tentu saja. Senjata-senjata ilahi terbatas pada level tertinggi. Menghadapi senjata ilahi yang menentang surga, lubang hitam ruang waktu tidak dapat menelannya. Long Zun berkata dengan suara yang dalam. Jadi begitu. Para naga leluhur telah tercerahkan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu bisa memahami hukum ruang waktu pada tingkat awal secepat ini. Long Zun menatap Kin Batian dan berkata dengan muram, "Kin Batian tersenyum tipis, betapapun kuatnya aku, aku tidak dapat dibandingkan denganmu." "Hm, baguslah kamu tahu," Long Zun berkata dengan dingin dan mengangkat lengannya ke udara dan berteriak, "Lubang Hitam Ruang Waktu!" Kata-katanya adalah hukum. Sungai astral di sekitar Kin Batian hancur berkeping-keping, menampakkan lubang hitam raksasa. Lubang hitam ini puluhan kali lebih besar dari lubang hitam yang pernah dibuka. Kinbatian sebelumnya, aura mengerikan muncul dari lubang hitam, dan Kinbatian segera jatuh ke dalam lubang hitam tak terkendali. Itu benar, lubang hitam ruang waktu dapat menelan makhluk hidup. Kinbatian tidak dapat menahan perasaan bahaya yang besar, tapi pada saat ini tiga sosok muncul di samping Kinbatian. Ketiga orang ini adalah Ye Zong, Cloud Supreme, dan Beast Supreme. Ketiganya diutus oleh anak kecil itu sekarang. Hanya Ye dan dua orang lainnya yang bisa membantu Batian dan Kim Batian. Karena Ye dan Cloud Supreme keduanya telah melangkah ke alam abadi yang lengkap. Meskipun Bis Supreme belum mencapai terobosan, tingkat kultivasinya masih dalam alam abadi yang lengkap. Ledakan. Begitu mereka bertiga menyerang, mereka langsung melambaikan tangan. Dua gelombang api dan gelombang air bergulir keluar dan meledak ke dalam lubang hitam ruang waktu. Ini bukan kekuatan ilahi, tetapi kekuatan hukum. Kedua gelombang api itu dibentuk oleh hukum api Ye Zong dan Bis Supreme. Gelombang air terbentuk oleh hukum air. Jelas sekali. Yang dikuasai Supreme Cloud adalah hukum air. Kekuatan ketiga hukum itu meledak ke dalam lubang hitam dan langsung bergetar. Ledakan. Pada saat yang sama. Kin Batian juga melambaikan tangannya, dan hukum ruang waktu berubah menjadi semburan air dan meledak ke dalam lubang hitam. Di bawah penekanan bersama keempatnya, lubang hitam ruang waktu akhirnya runtuh. Kamu Song. Long Zun berteriak dengan marah. Ye Zong menatap Long Zun dengan tatapan rumit di matanya. Mata para naga leluhur juga dipenuhi amarah. Mengapa? Mengapa kau mengkhianatiku? Long Zun berteriak. Ye Zong berkata, "Kamu tahu itu di dalam hatimu." "Aku tidak tahu." Long Zun berkata dengan marah. Cloud Supreme berkata, "Jika kau tidak tahu, maka izinkan aku memberitahumu bahwa kau sendiri yang menyebabkan hal ini." "Diam." Long Zun melotot ke arah Cloud Supreme. "Apa?" Kau tidak mengizinkanku mengatakannya. Setelah Ye Zong memalsukan kematiannya, bagaimana kamu memperlakukan Ye Suer dan Pak ye Sejujurnya, Ye Zong memalsukan kematiannya saat itu dan itu adalah ujian untukmu. Jika kau memperlakukan Ye Suer dan yang lainnya dengan baik, Ye Zong tidak akan tinggal di dunia penyu hitam. Kesetiaannya pada naga? Tidak. Kesetiaannya padamu disaksikan oleh langit dan bumi, tapi sayang, kau tak menghargainya. Cloud Supreme mencibir. Mendengar ini. Long Zun mengepalkan tinjunya. Ye Zong menatap Long Zun dan berkata sambil tersenyum tipis, lupakan saja yang sudah berlalu. Tidak akan semudah itu. Long Zun berkata dengan muram. Lalu apa yang kamu inginkan? Membunuh Ye Zong. Apakah kamu punya kemampuan? Sovereign Beast mencibir. Melihat ke arah Sovereign Beast dan Cloud, Long Zun menahan amarah di dalam hatinya dan menatap Ye Zong lagi, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar akan membantu Qin Fei Yang? Ye Zhong terdiam beberapa saat, lalu menatap Long Zun dan berkata, "Dia adalah murid orang tua ini." Kalimat ini cukup untuk mengungkapkan posisinya. "Bagus. Sangat bagus. Karena kamu tidak punya hati nurani, maka jangan salahkan aku karena tidak adil." "Kita lihat saja." Long Zun mendengus dingin dan pergi bersama pangeran kekaisaran dan sepuluh naga leluhur. Sovereign Bis berkata, "Mengapa kita tidak membunuh mereka sekarang?" "Yang Mulia setuju." Mereka tidak bisa menggunakan kekuatan senjata ilahi berdaulat di galaksi sekarang. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Pikiran Cloud Supreme. Tidak. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Mengapa? Tidak tahan. Cloud Supreme mengangkat alisnya. Ye Zong tersenyum pahit saat mendengar ini. Kin Batian menghela nafas dan menatap Sovereign Cloud dan Sovereign Bis sambil tersenyum. Jangan salah paham, saudara Ye juga punya kekhawatiran. Keduanya tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak dapat menggunakan kekuatan senjata ilahi berdaulat di galaksi, kita juga tidak dapat menggunakan kekuatan senjata ilahi berdaulat. Karena senjata ilahi berdaulat ini sekarang rusak parah dan tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat. Dan Long Zun berada di alam kesempurnaan agung yang tidak dapat dihancurkan, lebih kuat dari kita. Menurut pengamatan saya, kekuatan hukumnya sudah mencapai tahap keempat. Ada juga Pangeran Naga. Dia memiliki artefak ilahi yang menantang surga. Pangeran Kekaisaran Naga sangat kuat, dan dengan senjata ilahi berdaulat, kekuatan tempurnya tidak dapat diremehkan. Jadi jika kita benar-benar bertarung, kita tidak punya banyak peluang untuk menang. Kata Kin Batian. Tapi kita juga punya senjata ilahi yang berdaulat. Bukankah keempat senjata ilahi berdaulat milikmu dan Lu Zeng yang masih utuh? Cloud Supreme mengerutkan kening. Meskipun kebenar, apa gunanya membunuh mereka sekarang? Mereka pasti meninggalkan jiwa ilahi mereka di Pulau Naga Ilahi. Jika kita membunuh mereka, mereka masih bisa dibangkitkan. Jadi, bertarung dengan mereka sekarang sama sekali tidak ada artinya. Qin Batian menggelengkan kepalanya. 2897. Sangat merepotkan. Cloud Supreme memandang keluar galaksi dengan jengkel. Memang merepotkan. Jika kita ingin menghancurkan naga sepenuhnya, kita harus menghancurkan penghalang yang dipasang oleh naga es di Pulau Naga Ilahi. Setelah penghalang itu hancur, kita bisa membunuh orang-orang yang ingin memasuki Pulau Naga Suci dan menyingkirkan tubuh asli dan jiwa suci mereka yang masih tersisa di tanah suci. Tetapi setelah penghalang itu hancur, kita harus menghadapi senjata ilahi yang berdaulat. Sulit. Kin Batian menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, para naga leluhur yang telah kembali ke Pulau Naga Ilahi juga memandang Longzun dengan bingung. Mengapa kamu menatapku? Longzun mengangkat alisnya. Tuanku. Semua senjata suci mereka telah rusak oleh kesengsaraan surgawi. Mengapa Anda tidak memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh mereka? Naga hitam leluhur naga bertanya dengan curiga, "Bodoh! Apakah menurutmu empat senjata dewa milikin batian dan Zeng yang bisa dianggap remeh?" Longzun berkata dengan marah, "Wajah dewa naga menegang. Dia benar-benar lupa tentang empat senjata suci." Longzun menatap langit dan mencibir, "Jangan terburu-buru, saat aku melangkah ke alam berdaulat, itu akan menjadi kiamat mereka." Tetapi tuanku, apakah Qin Fei yang mengatakan bahwa saat dia melangkah ke alam abadi, dia akan menyatakan perang terhadap kami, para naga? Kata naga darah naga leluhur. Naga leluhur lainnya juga menatap Long Zun dengan ekspresi berat. Karena Qin Fei yang telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi dan melangkah ke alam setengah langkah abadi, itu adalah fakta. Dia mungkin akan datang ke pulau naga ilahi nanti. Menyebutmu bodoh sama saja dengan melebih-lebihkan dirimu. Jika dia menyatakan perang, apakah kita harus menerimanya? Jika dia punya kemampuan, dia bisa menghancurkan penghalang dan membunuh orang untuk memasuki Pulau Naga Ilahi. Dengan itu, Longzun memimpin pangeran klan naga ke Istana Naga tanpa menoleh ke belakang. Ya ya ya. Dengan penghalang yang dipasang oleh Dewa Naga, kinfe yang tidak dapat membunuh orang untuk memasuki Pulau Naga Ilahi. Naga Darah Leluhur menepuk kepalanya dan mengangguk sambil tersenyum. Longzun sudah memperhitungkannya dalam hatinya. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Lagi pula, Bahkan jika mereka dapat menghancurkan penghalang Dewa Naga, bukankah mereka masih memiliki senjata ilahi berdaulat? Apakah menurutmu mereka bisa melawan senjata dominator? Jadi, pulau Naga Suci kita benar-benar aman. Wanita berpakaian putih itu berkata sambil tersenyum, "Dia adalah Naga Leluhur, Naga Putih. Naga Leluhur lainnya mengangguk setuju, tetapi ada satu hal yang saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya." Naga Darah Naga Leluhur tiba-tiba berkata, "Apa Naga Leluhur lainnya menatapnya dengan ragu?" Kultivasi Ye dan Supreme Cloud telah memasuki lingkaran besar alam abadi," kata Naga Darah Naga Leluhur. Ketika kesembilan orang itu mendengar hal ini, sedikit kebingungan tampak di wajah mereka. Sepertinya memang begitu. Wanita berjubah putih itu mengingat dengan hati-hati sejenak sebelum melihat ke arah Naga Leluhur dan berkata dengan suara yang dalam, "Bagaimana ini mungkin? Kita semua tahu situasi Ye dengan jelas. Meskipun dia memang telah mencapai puncak tahap Undet sukses besar, seharusnya tidak secepat ini." Naga leluhur Naga Emas berkata dengan marah. Ada juga Qin Fei yang dia benar-benar mencapai alam tak terkalahkan setengah langkah begitu cepat. Mungkinkah susunan waktu dunia Penyu Hitam berbeda dari apa yang kita ketahui? Wanita berpakaian putih itu berkata, "Ini berbeda." Wajah para naga leluhur menjadi gelap gulita. Kegembiraan mereka sebelumnya telah sirna. Wanita berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak ada gunanya berpikir terlalu banyak sekarang. Cepatlah berkultivasi." Kemudian, dia menatap para naga dan mendesah. Jika kita tidak bisa memasuki lingkaran besar alam abadi, maka kita tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi penguasa naga juga akan marah. Para naga leluhur mengangguk. Galaksi, awan kesusahan telah tersebar. Bima sakti menjadi luas dan tak terbatas lagi. Namun, kekuatan petir yang terbentuk oleh malapetaka surgawi tidak menghilang, dan malah mengepung Qin yang. Waktu berlalu nafas demi nafas. Tiga hari kemudian tubuh dan jiwa ilahi Qin Fei yang akhirnya direkonstruksi. Dan pada saat inilah dia secara resmi melangkah ke alam tak terkalahkan setengah langkah. Aura mengerikan menyebar ke segala arah. Ratusan mil langit berbintang bergetar. Qin Batian dan yang lainnya berada di sini untuk melindungi Qin Fei Yang. Melihat Qin Fei Yang akhirnya melangkah ke alam abadi, wajah mereka dipenuhi senyuman. Namun, kecepatan rekonstruksi tubuh dan jiwa ilahi Qin Fei Yang mengejutkan mereka. Dengan kultivasi kinfe yang saat ini dibutuhkan setidaknya 10.000 ribu tahun untuk merekonstruksi tubuh dan jiwa ilahinya, tapi sekarang hanya butuh waktu tiga hari. Kinbatian berkata, "Ini pasti ada hubungannya dengan cahaya ilahi setelah kesengsaraan surgawi. Iya, saya mendengar bahwa setelah berhasil melewati kesengsaraan, biasanya akan ada secercah cahaya keberuntungan, dan sinar cahaya keberuntungan ini adalah hadiah bagi orang yang berhasil melewati cobaan. Sekarang, setelah saya perhatikan lagi, itu memang benar." Ye Zhong mengangguk dan tersenyum. Qin Batian, Cloud Sovereign, dan Beast Sovereign juga mengangguk. Meskipun mereka semua adalah raksasa dunia kuno, mereka sangat asing dengan kesengsaraan surgawi. Di masa lalu, hal itu pada dasarnya hanya kabar angin. Jadi sebelum mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak bisa yakin tentang banyak hal. Ui! Saat ini, Qin Fei yang tiba-tiba membuka matanya, dua sinar cahaya ilahi meledak. Bagaimana perasaanmu? Ye Zong bertanya sambil tersenyum. Itu hebat. Qin Fei Yang menyeringai. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kali ini, kamu benar-benar mendapat untung dari bencana. Itu karena aku tidak menyerah. Jika aku menyerah, aku akan hancur. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melihat kekuatan guntur dan kilat di sekitarnya. Dengan sebuah pikiran, dia mulai menyerapnya dan terus menyempurnakan tubuhnya. Setengah hari lagi berlalu. Di bawah penyempurnaan kekuatan guntur dan kilat, tubuh Qin yang melambung hingga ke tingkat supremasi. Dengan kata lain, tubuh fisik dan kekuatan saat ini sudah sebanding dengan artefak tingkat tertinggi. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Qin Fei yang sangat gembira. Apa yang salah? Ye Zhong dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Mari kita uji kekuatanku saat ini. Qin yang mengangkat tinjunya dan melemparkannya ke Qin Batian. Qin Batian sedikit bingung dan buru-buru mengulurkan telapak tangan. Tinju dan telapak tangan bertemu dalam sekejap. Kekuatan Kinbatian begitu dahsyat sehingga bahkan satu gerakan telapak tangan yang tergesa-gesa sudah cukup untuk membuat Kinfei yang terlempar. Namun, mata Kinbatian penuh dengan keterkejutan. Apa yang salah? Ye Zong, supremacy cloud dan supremacy bis bahkan lebih mencurigakan. Kalian terima pukulan dariku juga, Kinfei Fe yang menatap mereka bertiga, lalu melayangkan pukulan ke arah mereka. Bam, bam! Setelah tiga tabrakan berturut-turut, Ye Zong dan yang lainnya tercengang. Kekuatan ini, tubuh fisik ini, bagaimana itu? Qin Fei yang menatap mereka berempat dan terkekeh. Kesengsaraan surgawi ini telah memperkuat tubuhmu sampai sejauh ini. Ye Zong tertegun. Apa maksudmu dengan kesengsaraan surgawi ini? Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan kesengsaraan surgawi terakhir mungkin telah mencapai tingkat penguasa kesempurnaan agung. Apakah aneh bahwa kesengsaraan surgawi tingkat ini telah meningkatkan tubuh fisikku ke tingkat maha tinggi? Qin Fei yang terdiam. Hah. Ye Zong tertegun. Tidaklah aneh jika dia mengatakannya seperti itu. Nak, kamu bisa melakukannya. Dengan tubuhmu ini, cepat atau lambat kau akan mampu berdiri bahu-membahu dengan artefak dewa yang menentang surga. Qin Batian melangkah maju dan menepuk bahu Qin Fei yang sambil tertawa keras. Berdiri bahu-membahu dengan artefak ilahi yang menantang surga, Qin Fei yang sedikit tercengang, seolah-olah dia telah menemukan benua baru. Melihat Qin Batian dan yang lainnya, dia bertanya, bisakah tubuh fisik dikultivasikan ke tingkat artefak ilahi yang menentang surga? Ini. Mereka berempat bingung dengan pertanyaan itu. Qin Batian berkata, meskipun aku berkata begitu, aku tidak tahu apakah tubuh fisikku dapat mencapai tingkat ini. Hah. Qin Fei yang tercengang. Lagi pula, hanya sedikit orang yang memperhatikan kultivasi tubuh fisik. Sejauh pengetahuan saya, hanya Wang Ming yang melakukannya. Tubuh fisik Wang Ming juga berada pada level tertinggi. Kata Qin Batian. Jadi tubuh fisiknya berada pada level supreme. Tidak heran dia begitu kuat. Qin Fei yang mengangguk menyadari hal itu. Jika kau benar-benar ingin meningkatkan tubuh fisikmu ke tingkat artefak dewa yang menantang surga, aku khawatir kau harus memikirkan caranya sendiri. Bagaimanapun, hal semacam ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Tentu saja. Anda juga dapat membicarakannya dengan Wang Ming karena dia senior Anda dalam aspek ini dan memiliki lebih banyak pengalaman. Kata Kin Batian, "Baiklah, aku akan bicara padanya saat aku punya waktu." Kin Feiyang Yang mengangguk. "Bagaimana dengan sekarang?" Kin Batian bertanya. Sekarang, Kin Feiyang Yang merenung sejenak, lalu melambaikan tangannya dan memimpin mereka berempat memasuki dunia penyu "Fe Yang, ditemani angin harum, Putri Duyung segera melemparkan dirinya ke pelukan Kin Feiyang. Yang. Maaf, telah membuatmu khawatir." Kin Feiyang Yang berkata dengan lembut, "Tidak." Tidak, baguslah kalau kamu baik-baik saja." Sang Putri Duyung menggelengkan kepalanya. Melihat mereka berdua berpelukan, Yesuer tidak dapat menahan perasaan sedikit kecewa. "Tuan muda, kekuatanmu semakin bertambah sekarang. Tubuh fisikmu setara dengan milikku." Wang Ming berkata sambil tersenyum. Qin Feiyang dengan lembut mendorong Putri Duyung menjauh dan menatap Wang Ming sambil tersenyum. "Mari kita bicara saat kita punya waktu." "Tentu." Wang Ming mengangguk. Qin Fei yang menatap anak kecil itu dan bertanya, "Bagaimana kabar Sunset Bow dan yang lainnya? Jangan ganggu mereka untuk saat ini. Kali ini, mereka benar-benar terluka parah. Akan sulit bagi mereka untuk pulih dalam waktu dekat." Anak laki-laki itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Jika mereka ingin menghancurkan penghalang Pulau Naga Ilahi, mereka membutuhkan bantuan artefak ilahi yang menentang surga ini. Tidak perlu terburu-buru menghadapi naga. Kau baru saja berhasil" Stabilkan wilayahmu terlebih dahulu. Pada saat yang sama, berikanlah waktu kepada semua orang. Contohnya, Yang Mulia Bis dan Frenzy akan segera menerobos. Kata anak kecil itu. Qin Fei yang menatap Frenzy dan Yang Mulia Binatang lalu mengangguk. Oke. Baiklah kalau begitu, cepatlah pergi berkultivasi. Dengan itu, anak kecil itu menghilang tanpa jejak. Semua orang juga pergi satu demi satu. Segera, hanya Qin Batian dan lainnya yang tersisa di sini. Kin Yang menoleh ke arah Putri Duyung dan berkata sambil tersenyum, ada yang ingin kubicarakan dengan leluhur. Kau juga harus berkultivasi. Oke. Putri Duyung mengangguk patuh, lalu berbalik dan pergi. Leluhur, guru, saya mendengar Anda mengatakan bahwa hukum ruang waktu yang mulia naga telah memasuki tahap keempat. Kin Yang memandang Kin Batian dan yang lainnya dan bertanya. Ya. Kin Batian mengangguk. Sangat cepat. Saya ingat seseorang mengatakan bahwa dia baru berada di tahap ketiga. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Sudah bertahun-tahun sejak Yang Mulia Naga memahami hukum ruang waktu. Selain itu, sejak dia melangkah ke alam abadi yang sempurna, dia telah bersusah payah memahami hukum ruang waktu. Jadi, saya khawatir pemahaman leluhur mungkin batian tentang hukum ruang waktu pun kurang dari satu persen dari pemahamannya. Jika aku tidak salah, dia akan memasuki tahap kelima paling lama dalam sejuta tahun. Untuk tahap keenam, saya tidak berani mengatakan apa-apa. Kata Ye Chong. 2898. Tahap ke-6 adalah tahap kesempurnaan agung. Begitu dia berhasil, dia akan resmi melangkah ke alam penguasa setengah langkah. Kita tidak bisa membiarkannya berhasil. Kata Qin Fei Yang. Itu benar, tapi siapa yang bisa menembus penghalang naga es di Pulau Naga Ilahi? Dan jangan lupa, sudah lebih dari satu dekade sejak pertempuran terakhirmu dengan naga. Domain ilahi berdaulat dapat dibuka kembali. Lupakan penghalang naga es, bahkan jika naga membuka domain ilahi berdaulat mereka, menerobosnya akan sama sulitnya dengan naik ke surga. Kata Ye Chong. Itu masuk akal. Kin Batian mengangguk. Meskipun para naga waspada terhadap kita, kita juga waspada terhadap para naga. Sejujurnya, tidak seorang pun bisa memastikan hasil pertempuran ini. Sovereign Beast menggelengkan kepalanya. Cloud Sovereign berkata, menurutku tidak. Menurutku, naga memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Bagaimanapun, senjata ilahi penguasa adalah tujuan yang tidak dapat kita lewati. Salah. Fei yang menggelengkan kepalanya. Apa yang salah? Cloud Sovereign merasa curiga. Fei yang berkata, mereka punya senjata ilahi berdaulat, tapi kami juga punya kartu truf. Cloud Sovereign tercengang. Kartu truf apa yang dapat dibandingkan dengan senjata ilahi berdaulat? Wilayah pembantaian. Meskipun kekuatan domain pembantaian belum pernah mencapai tingkat senjata ilahi berdaulat, aku sangat yakin bahwa selama ada cukup darah, hal itu bisa dilakukan. Alit Skin Fei Yang dipenuhi dengan keyakinan. Cloud Sovereign terdiam. Jika Slater Domain benar-benar dapat mencapai level itu, ada harapan bagi mereka untuk berhadapan dengan para naga. Kin Fei Yang menatap Ye Zong dan bertanya, Tuan, bukankah aku meminta teratai api untuk membantuku mengumpulkan darah? Bagaimana keadaannya? Orang tua ini tidak peduli dengan masalah ini, jadi saya tidak tahu detailnya. Tetapi saya mendengar bahwa banyak darah telah dikumpulkan. Kata Ye Chong. Qin Fei yang buru-buru bertanya, lalu di mana darahnya sekarang? Wilayah Barat. Saya mendengar dari teratai api bahwa lempeng wilayah Barat adalah yang terbesar. Jadi dia meminta Pilupi dan Tetawang untuk membantunya memindahkan semua makhluk hidup di wilayah Barat ke tiga wilayah lainnya. Wilayah Barat secara khusus digunakan untuk menyimpan darah. Selain itu, terlepas dari apakah itu makhluk dari dunia penyu hitam atau dunia kuno, mereka semua sangat antusias untuk menyumbangkan darah. Penguasa kota seperti Jiang Dafei juga telah mengumpulkan banyak darah. Kata Ye Chong. Wilayah Barat. Qin Fei yang bergumam. Sambil menutup matanya, dia mengirimkan persepsinya ke wilayah barat. Langsung. Suatu pemandangan luar biasa muncul di depan matanya. Pada saat ini, seluruh wilayah barat telah menjadi lautan darah yang membentang sejauh mata memandang sulit membayangkan berapa banyak darah yang ada. Bagaimana itu? Ye Zong tersenyum dan bertanya. Qin Fei Yang membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, efisiensi teratai api memang berbeda. Menurut perkiraanku, darah di wilayah barat sudah cukup bagiku untuk memulai seribu pembantaian, dan itu akan menjadi tahap kedua pembantaian. Cloud Supreme bertanya, apakah ada peluang untuk mencapai level artefak berdaulat? Saya tidak yakin tentang itu. Karena saya belum pernah ke sana, saya tidak tahu berapa banyak darah yang dibutuhkan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Maksudnya, masih belum diketahui apakah itu bisa mencapai level artefak berdaulat. Cloud Supreme mengerutkan kening. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Cloud Supreme berkata, kalau begitu teruskan penyimpanan darah lebih banyak. Baiklah. Qin Fei Yang mengangguk. Sambil menatap Ye Zong, dia bertanya, Guru, Anda telah bermeditasi begitu lama. Apakah Anda telah mencapai tahap ketiga? Belum. Namun, setelah bertahun-tahun bermeditasi dan berdiskusi dengan Beast, aku sudah banyak membaik. Orang tua ini memperkirakan bahwa aku akan mampu mencapai tahap ketiga dalam waktu kurang dari 10.000 tahun. Ye Zong tersenyum. Qin Fei yang tersenyum, 10.000 tahun di dunia penyu hitam sama saja dengan 10 hari di dunia luar. Ye Zong tersenyum, jadi masih ada waktu. Bagaimana dengan kalian? Qin Fei yang menatap Cloud Supreme, Binatang Berdaulat. Situasi penguasa ini mirip dengan Ye Zong. Namun sekarang, prioritas penguasa ini adalah melangkah ke dalam lingkaran besar alam abadi. Kata Sovereign Beast. Cloud Supreme berkata, hukum air penguasa ini akan memasuki tahap ketiga. Hukum air. Kinfe yang bergumam, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, kalian semua adalah monster. Tak satu pun dari sepuluh naga leluhur telah memahami kekuatan hukum, tetapi kalian semua telah memahaminya. Kita ini, monster. Nak, apakah hati nuranimu tidak sakit? Siapa, monster, sebenarnya di sini? Kamu bahkan belum memasuki alam abadi, tetapi kamu sudah memahami tiga jenis hukum, termasuk salah satu hukum terkuat, hukum karma. Cloud Supreme memutar matanya. Tidak ada cara lain. Keberuntunganku terlalu baik. Qin Fei yang terkekeh. Cloud Supreme mengerutkan bibirnya. Tidak ada cara lain. Kau berhak bangga dengan tiga jenis hukum. Qin Fei yang tersenyum malu dan menatap Qin Batian. Leluhur, hukum waktu dan ruangmu sudah mencapai tahap ketiga. Ya, Kin Batian mengangguk. Kin Fei yang segera menatap Ye Zong dan dua orang lainnya dan terkekeh. Sepertinya kalian tidak sehebat leluhur. Ketiganya tidak dapat menahan senyum kecut ketika mendengar hal ini. Yang tua itu, monster, dan yang muda juga, monster. Klan Qin benar-benar patut ditiru. Baiklah, kalian lanjutkan saja obrolannya. Aku akan meminta saran pada Wang Ming. Dengan itu, Qin Fei yang bangkit dan memasuki ruang kultivasi istana untuk mengambil cincin kosmos. Saat dia melampaui kesengsaraan, dia telah mengirim cincin kosmos ke ruang budidaya istana. Setelah mengambil cincin kosmos, ia memasuki ruang kultivasi di lantai dua. Ada tiga orang di ruang kultivasi ini. Mereka adalah Li Changhe, Wang Daoyuan, dan Yang Li. Li Changhe dan Wang Daoyuan juga bekerja keras untuk menembus level setengah langkah tak terkalahkan. Tuan Muda. Melihat Qin Fei yang muncul, ketiganya segera membuka mata dan membungkuk. Qin Fei yang menatap Li Changhe dan Wang Daoyuan dan tersenyum. Tidak apa-apa. Kalian lanjutkan saja. Oke. Okay. Keduanya mengangguk dan duduk bersila di tanah lagi untuk melanjutkan kultivasi. Qin Fei Yang menatap Yang Li dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Yang Li, hukum macam apa yang kamu warisi dari kuil? Hukum logam. Yang Li menggaruk kepalanya dan menjawab dengan sedikit malu. Itu hal yang baik. Kenapa kamu malu? Qin Fei Yang curiga. Baguslah, tapi aku tak punya hak untuk berbangga diri di hadapanmu. Kamu adalah seseorang yang telah menguasai tiga jenis hukum. Yang Li berkata dengan kagum. Haha. <laughs> Qin Fei yang tertawa dan berkata, "Sebenarnya, menguasai satu jenis hukum saja sudah cukup. Lagi pula, dibandingkan dengan Wang Ming, kamu sudah memiliki hak untuk melangkah ke ranah dominator." Wilayah dominator. Yang Li sedikit terkejut dan tersenyum pahit. "Sejujurnya, bahkan jika aku memiliki hukum logam sekarang, aku tidak memiliki kepercayaan diri untuk melangkah ke ranah dominator." Itu bukan sikap yang baik. Lagi pula, kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Qin Fei Yang berkata dengan tidak senang. Tuan muda benar. Yang Li nodet repeatedly. Baiklah, bekerja keraslah. Ngomong-ngomong, di mana Wang Ming? Aku ingat dia dulu ada di ruang kultivasi ini. Qin Fei Yang melirik sekeliling ruang kultivasi dan berkata dengan curiga. Yang Li berkata, dia berhenti berkultivasi dalam pengasingan setelah menerobos ke tahap tak terkalahkan yang sangat sukses. Lalu kemana dia pergi? Qin Fei Yang bingung. Dia pergi untuk memahami hukum logam. Melihat bahwa aku telah menguasai hukum logam, dia sangat cemas sekarang. Yang Li tersenyum. Bagaimana dia bisa cemas akan hal ini? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan melepaskan persepsinya. Dia segera menemukan Wang Ming dan kemudian menatap Yang Li. Kalau begitu lanjutkan. Cobalah untuk menerobos ke tahap tak terkalahkan yang sangat sukses sebelum pertempuran. Oke. Yang Li nodet. Qin Fei Yang menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, daerah bagian timur. Di puncak gunung, seorang pria parubaya berdiri dan memandangi gunung dan sungai di depannya dengan wajah khawatir. Orang ini adalah Wang Ming. Setelah meninggalkan tanah iblis, dia datang ke sini tanpa tujuan. Tak perlu dikatakan lagi, hal yang membuatnya khawatir pastilah kekuatan hukum. Apa yang salah? Qin Fei Yang muncul di samping Wang Ming entah dari mana dan bertanya sambil tersenyum. Wang Ming tertegun, lalu buru-buru berbalik dan berkata dengan hormat, Salam, Tuan Muda. Qin Fei Yang menatapnya dan tersenyum. Itu karena hukum logam, kan? Iya. Wang Ming mengangguk. Setelah merenung sejenak, dia melihat ke bawah ke pegunungan dan sungai di bawah dan mendesah. Setelah menembus tahap tak terkalahkan yang sangat sukses, aku meninggalkan tanah iblis dan telah berjalan di dunia sekuler. Namun sampai sekarang, aku belum memperoleh apapun. Berbicara tentang ini, Wang Ming menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Tuan Muda, apakah saya tidak memiliki bakat ini sama sekali? Bagaimana kamu bisa cemas akan hal ini? Hukum metal adalah sesuatu yang hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dapat dicari. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Aku tahu itu, tetapi melihat yang Li memiliki hukum logam, aku jadi merasa cemas. Wang Ming tampak kecewa. Qin Fei yang bertanya, "Lalu mengapa kamu ingin membandingkan dirimu dengan Yang Li?" "Saya." Wang Ming ingin mengatakan sesuatu, tetapi berhenti. "Sebenarnya, aku tahu apa yang sedang kamu pikirkan sekarang. Kamu dan Yang Li mengikutiku bersama dan kekuatan kalian selalu setara." Tapi sekarang, Yang Li telah memperoleh warisan dan menguasai hukum logam, jadi kamu merasakan tekanannya. Lagi pula, di dalam hatimu, kamu masih berpikir. Sekarang Yang Li telah memperoleh hukum logam, sebagai tuan muda, aku pasti akan lebih memperhatikannya. Karena masa depannya lebih baik, dia akan perlahan mengabaikanmu. Apakah saya benar? Kata Qin Fei Yang. Wang Ming tersenyum malu, mengakuinya. Sebenarnya, Anda tidak perlu menaruh beban psikologis ini pada diri Anda sendiri sama sekali. Entah kau memahami hukum logam atau tidak di masa depan, kau akan selalu menjadi rekanku, Qin Fei Yang. Ingat, kita adalah mitra, bukan atasan dan bawahan. Qin Fei Yang tersenyum. Tuan muda. Wang Ming menatap kosong ke arah Qin Fei Yang. Sebenarnya saya juga bertanggung jawab. Jika kamu tidak memilih untuk meledakkan diri demi menyelamatkanku saat itu, kamu akan dapat memasuki kuil dan memperoleh warisan hukum logam. Qin Fei Yang menghela nafas. Tidak-tidak. Melindungi Tuan Muda adalah apa yang seharusnya aku lakukan. Wang Ming buru-buru melambaikan tangannya. Tidak ada yang harus kamu lakukan di dunia ini, hanya masalah apakah kamu mau atau tidak. Jadi, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena bersedia mengikuti saya dalam suka dan duka. Benar-benar. Jika saat itu kau tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkanku, aku pasti sudah mati di tangan naga api. Kata Qin Fei Yang. Wang Ming mengangguk sedikit, merasa sedikit malu sejenak. Baik kamu, Yang Li, Li Changhe maupun uang Daoyuan, Yuan, kalian semua kini menjadi bagian hidupku. Di mataku, kalian semua sama. Jadi di masa depan, jangan biarkan imajinasi kalian menjadi liar dan memberi terlalu banyak tekanan pada diri kalian sendiri. Qin Fei Yang menatap Wang Ming dengan marah. Oke. Wang Ming mengangguk. Mengenai hukum logam, Anda benar-benar tidak bisa memaksakannya. Kadang-kadang, ketika kesempatan itu datang, Anda dapat memahaminya dengan sebuah pencerahan. Kata Qin Fei Yang. Wang Ming bertanya. Lalu, apakah Anda punya pengalaman yang bisa Anda bagikan kepada saya? Pengalaman. Qin Fei Yang bergumam sambil tersenyum, satu kata, tenang. Diam. Wang Ming tercengang. 2899. Iya. Tenang. Hanya ketika Anda benar-benar tenang, Anda akan mampu melihat semua hal di permukaan dan melihat misteri di dalamnya. Hanya ketika Anda tenang, Anda akan memiliki kesempatan untuk memasuki keadaan pencerahan. Kata Qin Fei Yang. Jadi begitu. Wang Ming mengangguk tanda mengerti. Aku bertanya-tanya mengapa aku tidak memperoleh apapun selama ini. Jadi, itu karena ketidaksabaranku. Betapapun baiknya keadaan, orang yang tidak sabaran tidak akan pernah menghasilkan apa-apa. Itulah keadaan pikirannya. Bakat sebenarnya adalah hal sekunder. Bagi seorang kultivator, hal terpenting adalah kondisi pikiran. Kata Qin Fei Yang. Saya mengerti. Wang Ming mengangguk. Qin Fei Yang merenung sejenak sebelum berkata, ada satu hal lagi. Lihat lebih banyak, pikirkan lebih banyak, dan pikirkan lebih banyak. Aku mengerti itu. Masuklah lebih dalam ke dunia sekuler, lihat, pikirkan, dan pahami misteri terdalam di dalamnya. Kata Wang Ming. Iya, segala sesuatu di dunia berasal dari dunia sekuler. Hanya dengan melihat dunia sekuler dan memahami berbagai bentuk kehidupan, Anda dapat mencapai Dao. Qin Fei yang tersenyum tipis. Terima kasih atas ajaranmu, tuan muda. Wang Ming membungkuk. Saya hanya berbicara dari pengalaman. Itu bukan pelajaran yang berarti. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menempat tubuh jasmanimu di masa lalu? Bagaimana kamu mencapai level paragon? Qin Fei yang penasaran. Ini. Wang Ming merenung sejenak sebelum berkata, sejujurnya, Tuan Muda, saya sebenarnya memiliki seni ilahi yang berspesialisasi dalam melembutkan tubuh. Seni ilahi yang menghususkan diri dalam menenangkan tubuh. Qin Fei yang tercengang. Iya. Seni ilahi ini disebut teknik tempering tubuh Kaisar Ming. Aku sendiri yang menciptakannya dan terbagi menjadi tujuh alam. Itu sesuai dengan level senjata dewa. Alam pertama sesuai dengan senjata dewa yang lebih rendah. Alam kedua berhubungan dengan senjata dewa medium. Dan seterusnya. Alam ketujuh berhubungan dengan senjata dewa tingkat tertinggi. Kata Wang Ming. Anda menciptakannya sendiri. Qin Fei yang terkejut. Ya. Saya tertarik untuk melembutkan tubuh saya sejak saya masih muda. Jadi, setelah aku menjadi dewa perang, aku mulai mempelajarinya setelah ratusan ribu tahun, akhirnya aku menciptakan teknik tempering tubuh Kaisar Ming. Efeknya cukup bagus. Wang Ming tertawa bangga. Mampu menciptakan seni kedewaan, dan seni pemurnian tubuh pada saat itu, dia memang berhak untuk berbangga diri. Jadi begitu. Qin Fei Yang mengangguk mengerti dan bertanya, kalau begitu, apakah teknik pemurnian tubuh Kaisar Ming ini dapat meningkatkan tubuh fisik ke tingkat yang menantang surga? Tingkat yang menantang surga? Wang Ming tertawa getir dan berkata, bagaimana saya bisa memiliki kemampuan itu? level tertinggi sudah menjadi batasku. Qin Fei yang tidak dapat menahan rasa kecewa ketika mendengar itu. Dia bertanya, "Apakah kamu pernah berpikir untuk meningkatkan tubuh fisikmu ke level yang menantang surga?" "Tentu saja aku punya. Tetapi saat ini, hal itu tampaknya mustahil." "Kecuali." Ketika Wang Ming mengatakan ini, matanya bersinar terang. "Kecuali apa?" Qin Fei yang curiga. "Kecuali aku meningkatkan teknik pemurnian tubuh Kaisar Ming ke seni dewa yang menentang surga." Karena teknik pemurnian tubuh Kaisar Ming saat ini hanyalah seni dewa tingkat tertinggi. Jika aku meningkatkan teknik pemurnian tubuh Kaisar Ming ke seni dewa yang menentang surga, kurasa aku akan mampu meningkatkan kekuatan tubuh fisikku ke tingkat yang menentang surga. Kata Wang Ming. Seni dewa yang menentang surga. Qin Fei yang bergumam dan menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Saya khawatir itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Pastinya lebih sulit daripada naik ke surga. Untuk saat ini, saya tidak punya ide itu. Wang Ming menggelengkan kepalanya. Baiklah. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Lakukan secara perlahan. Qin Fei yang tersenyum. Baiklah. Wang Ming mengangguk. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, silakan lanjutkan. Aku akan kembali ke negeri iblis terlebih dahulu untuk memahami kekuatan Tiga Hukum." Oke. Wang Ming mengangguk lagi. Qin Fei yang melangkah maju dan menghilang tanpa jejak. Wang Ming menarik kembali pandangannya dan menatap gunung serta sungai di depannya, sambil bergumam, "Tenang." Kalau begitu, mari kita tenang dulu. Kemudian, dia pun melangkah maju dan menghilang selangkah demi selangkah. Titik. Tanah Iblis. Qin Fei yang memasuki ruang kultivasi dan berdiri diam di samping, menatap dan Wang Cai yang tengah berkonsentrasi penuh memurnikan pil. Setelah beberapa saat, dan Wang Cai akhirnya berhenti. Tuan muda, kapan kamu datang? Ketika dia melihat Qin yang di sampingnya, dan Wang Cai langsung tercengang. Saya sudah di sini cukup lama. Qin Fei yang tersenyum, melangkah maju dan mengambil pil itu. Melihat empat pil ki berbentuk naga di atasnya, dia berkata, kamu telah meningkat pesat. He he. Dan Wang Cai menggaruk kepalanya dan tertawa bodoh. Qin Fei yang melemparkan pil itu ke Dan Wang Chai dan menggelengkan kepalanya, kamu juga harus bergegas dan berkultivasi. Jangan hanya fokus pada pemurnian pil sepanjang hari. Dan Wang Cai terkejut, dan berkata, kultivasi sangat membosankan. Kultivasi itu membosankan. Qin Fei yang terkejut, dan berkata tanpa berkata apa-apa, keluarlah dan lihatlah, siapa yang tidak sedang berkultivasi mati-matian sekarang. Hanya kau yang begitu tenang. Dan Wang Chai berkata dengan tak berdaya, bukannya kau tidak tahu, ambisiku bukan di sini. Aku tahu kamu suka mengolah pil, tapi kamu tidak bisa mengabaikan kultivasimu. Kekuatan adalah hal yang paling penting. Tanpa kekuatan yang besar, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu dalam alkimia, kamu hanya akan membuat gaun pengantin untuk orang lain. Kata Qin Fei Yang. Apa maksudmu? Dan Wang Chai was suspicious. Pikirkan tentang itu. Jika kamu sendirian sekarang, ketika orang-orang dari beberapa kekuatan besar mengetahui bahwa kamu dapat memurnikan pil dewa dengan empat kipil berbentuk naga, apa yang akan mereka lakukan? Qin Fei yang bertanya. Kalau begitu, dia pasti sangat hormat padaku. Dan Wang Chai bahkan tidak berpikir sebelum menjawab. Salah. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Salah. Dan Wang Chai sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, ada apa? Berdasarkan premis rasa hormat, Anda harus memiliki kekuatan besar yang dapat diandalkan. Lihatlah dirimu sekarang, kamu baru berada di puncak alam sembilan surga. Dengan kultivasi seperti ini, apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu benar-benar sendirian sekarang, menghadapi kekuatan besar dunia kuno, kamu tidak punya hak untuk memilih sama sekali. Kamu hanya bisa patuh bekerja untuk mereka dan memurnikan pil. Jika tidak, kamu akan mati. Qin Fei Yang melotot marah padanya. Itu hanya asumsi. Kenyataannya, dengan orang-orang besar seperti Anda di sekitar, siapa yang berani menyentuh saya? Dan Wang Chai Said. Mengapa kamu tidak mau mendengarkan aku? Bagaimana jika suatu hari kamu menjadi seorang manusia, apakah kamu masih bisa mengandalkan kami? Qin Fei yang terdiam. Menjadi seseorang. Dan Wang Chai terkejut dan berkata dengan panik, Tuan Muda, apakah Anda akan meninggalkan saya? Qin Fei yang mengusap dahinya dan berkata, Maksudku bagaimana jika? Tidak ada bagaimana jika? Aku sudah memutuskan untuk mengganggumu seumur hidupku. Dan Wang Chai terkekeh. Mengikuti Qin Fei yang sangatlah baik, dia tidak perlu khawatir tentang herbal, tungku, atau api. Dia hanya perlu fokus pada pemurnian pil. Bagaimana bisa ada kondisi yang begitu baik? Mulut Qin Fei yang berkedut dan berkata, Aku bukan seorang gadis, mengapa kamu menggangguku? Aku akan mengganggumu. Dan Wang Chai Said. Kau masih punya alasan, bukan? Percaya atau tidak, aku akan mengusirmu dan membiarkanmu mati sendiri sekarang juga. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap, sungguh pria yang keras kepala. Jangan, jangan, jangan! Bukankah kau bilang aku sangat lemah? Bagaimana aku bisa bertahan hidup jika kau meninggalkanku sendirian? Bagus, aku akan berkultivasi sekarang. Aku tidak akan keluar sebelum aku menerobos ke alam abadi. Wajah dan Wang Cai penuh dengan ketidakberdayaan. Siapa yang akan memaksa seseorang untuk berkultivasi? Itulah yang kamu katakan. Kata Qin Fei, "Sudah kubilang, sudah kubilang." dan Wang Chai nodet. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, "Begitulah adanya. Kalau begitu pergilah." Oke. Okay. Dan Wang Chai mengangguk dan dengan enggan menatap api iblis Netherworld dan tungku Ilahi api surga, lalu berbalik dan berjalan keluar dari ruang kultivasi. Bahkan saya harus memaksa mereka untuk berkultivasi. Orang macam apa mereka yang mengkhawatirkan aku sepanjang hari? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tiba-tiba melihat selusin cincin interspasial di samping tungku. Dia melangkah maju dengan curiga, meraih cincin interspatial dan memeriksanya satu persatu. Dia langsung tercengang. Cincin interspatial ini sebenarnya diisi penuh dengan pil. Ada pil kehidupan ilahi, pil laut spiritual, pil roh surgawi, pil kekuatan ilahi, dan seterusnya. Dan semuanya memiliki empat urat. Tuan muda, pil-pil ini disiapkan untuk pertempuranmu melawan para naga. Tiba-tiba. Dan Wang menjulurkan kepalanya keluar pintu dan menatap Qin Fei Yang sambil tersenyum. Masih di sini. Qin Fei Yang berbalik dan menatapnya. Dan Wang Cai tersenyum malu, lalu segera berbalik dan pergi. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan menatap selusin cincin interspasial lagi sambil tersenyum di wajahnya. Orang ini sungguh perhatian. Setelah meletakkan cincin interspatial, Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menutup pintu batu. Kemudian dia duduk di tanah dengan kaki disilangkan. Ledakan. Pada saat itu, tiga api muncul dan melayang di depan Qin Fei Yang. Hukum-hukum tersebut adalah hukum cahaya, Hukum Karma dan Hukum Guntur. Meskipun Qin Fei yang telah memahami hukum cahaya dan hukum karma sejak lama karena ia tenggelam dalam kultivasi, kedua hukum ini masih berada pada tingkat pemula. Tapi sekarang, dia akhirnya berhasil menembus alam setengah langkah tak terkalahkan. Sudah waktunya untuk mempelajarinya. Hukum cahaya mengusir kegelapan dan mewakili harapan. Hukum karma ada sebab dan akibat, melambangkan siklus karma. Hukum petir menyapu bersih kejahatan, mewakili aura kebenaran. Namun, ini hanyalah makna mendalam pada tingkat pemula. Apa makna mendalam yang lebih dalam? Qin Fei Yang merenung. Perlahan-lahan. Seluruh tubuh dan pikirannya memasuki keadaan tanpa pamrih, dan pikirannya terus-menerus mengembangkan makna mendalam dari tiga jenis hukum. Waktu berlalu dengan tenang. Ledakan. Satu hari. Aura mengerikan meletus dari kastil kuno itu. Pemilik aura ini adalah Yang Li. Itu benar. Yang Li juga melangkah ke tahap penguasaan yang lebih tinggi yaitu alam mayat hidup. Segera, Aura lain yang bahkan lebih mengerikan muncul. Pemilik aura ini adalah Sovereign Beast. Dia juga berhasil mencapai alam undet yang sempurna. Periode waktu lainnya berlalu. Setiap beberapa hari, aura kuat akan meletus dari tanah iblis. Misalnya, Serigala Bermata Putih, Putri Duyung, Zhao Tai Lai, Blood Kilin, Li Chang He, Leluhur Iblis, dan yang lainnya semuanya telah melangkah ke alam setengah langkah tak terkalahkan. Fondasi negeri iblis makin hari makin kokoh. Hal yang sama terjadi di Zhongshu. Kaisar Es dan Kaisar Hujan telah melangkah ke alam mayat hidup yang lebih tinggi penguasaannya. Hampir semua dari 108 jenderal telah melangkah ke alam mayat hidup yang tingkat penguasaannya lebih rendah. Ada pula Kin Batian dan Lu yang, yang telah membuka pintu potensi, kecepatan kultivasinya lebih cepat dari Sovereign Beast, Cloud Sovereign, dan Ye Zong. Oleh karena itu, mereka pun menyusul mereka bertiga dan memasuki alam mayat hidup yang sempurna. Dengan cara ini, alam kura-kura hitam sudah memiliki lima pembangkit tenaga alam mayat hidup tingkat kesempurnaan yang hebat. Selain penguasaan lebih tinggi dari alam mayat hidup, penguasaan lebih rendah dari alam mayat hidup, penguasaan lebih rendah dari alam mayat hidup dan alam mayat hidup setengah langkah. Jumlah pusat kekuatan besar di alam kura-kura hitam telah mencapai ribuan. Namun, sebagian besar dari ribuan kekuatan besar ini adalah milik istana pembunuh naga. Bagaimanapun, fondasi istana pembunuh naga lebih baik daripada alam kura-kura hitam. 2900. Tidak seorang pun tahu berapa lama waktu telah berlalu. Tiba-tiba, suatu hari Aura suci yang tak tertandingi meraung keluar dari kastil kuno dan langsung menuju ke langit. Fenomena ini langsung membuat banyak orang khawatir. Semua orang keluar dari pengasingannya dan menatap ke langit. Perlahan-lahan, awan putih bersih membumbung tinggi di atas langit, diikuti oleh hujan cahaya penuh. Aura suci, pemandangan itu seolah-olah dewa akan turun ke dunia fana. Ledakan tiba-tiba, cahaya ilahi yang terang benderang keluar dari kastil kuno dan melesat ke langit. Segera setelah... Dengan suara dentang yang keras, sebilah pedang panjang berwarna putih bersih muncul dari udara tipis. Pedang panjang itu panjangnya ribuan kaki, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci, menerangi sembilan surga. Apa ini? Semua orang menatap pedang panjang itu dengan heran. Pedang panjang ini berada di puncak langit, tetapi tidak memancarkan aura yang menakutkan, juga tidak memiliki ketajaman yang mengejutkan. Namun, ia membawa aura suci yang membuat orang gemetar, seolah-olah ia adalah inkarnasi dewa. Kemampuan esoteris, pedang cahaya. Tiba-tiba, di kastil kuno, terdengar suara halus. Momen berikutnya. Fei yang muncul di puncak awan, meraih pedang panjang, dan menebas langit di depannya. Ledakan. Langit negeri iblis tiba-tiba runtuh dengan dahsyatnya. Adegan itu bagaikan kiamat dunia. Kemampuan esoteris, pedang cahaya. Melihat pemandangan ini, Ye Zong, Sovereign Beast, dan Supreme Cloud di bawah tidak bisa menahan gemetar. Inikah kemampuan esoterik pertama dari hukum cahaya? Pedang cahaya. Itu seperti inkarnasi malaikat, yang menghancurkan semua kejahatan. Di puncak awan. Qin Fei Yang melirik langit yang runtuh dengan sedikit kegembiraan di matanya. Kekuatan kemampuan esoteris ini berada di luar imajinasinya. Menurut penilaiannya, itu dapat menyaingi teknik yang menantang surga. Tidak mengherankan bahwa begitu banyak orang di dunia mendambakan hukum cahaya. Karena menguasai hukum cahaya setara dengan memiliki teknik yang menantang surga. Apa ini? Saat hukum cahaya Anda mencapai puncaknya, bahkan teknik yang menantang surga pun hanya dapat menyanjung Anda. Bocah lelaki itu muncul entah dari mana dan menatap Qin Fei Yang dengan acuh tak acuh. Benar-benar. Qin -benar. Fei Yang bingung. Kurang pengetahuan. Anak laki-laki itu memutar matanya, lalu melirik ke langit yang runtuh dan berkata dengan marah, tidak bisakah kamu bersikap kejam tanpa alasan. Tahukah Anda berapa banyak energi origin yang dibutuhkan untuk memperbaiki ini? Aduh. Qin Fei Yang tercengang mungkinkah bocah nakal ini berlari keluar bukan untuk memberi selamat, melainkan untuk memarahinya? Kamu selalu membuat masalah bagiku. Anak laki-laki itu melotot ke arah Qin Fei yang lalu menghilang tanpa jejak. Qin Fei yang tersenyum malu, tetapi sebelum dia bisa merasa senang, dia dimarahi oleh bocah nakal itu. Tunggu sebentar. Itu tidak benar. Tampaknya dialah penguasa sebenarnya dunia kura-kura hitam. Apa yang sebenarnya terjadi? Penguasa terhormat dunia kura-kura hitam ternyata diganggu oleh bocah nakal sepanjang hari. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, dan pedang cahaya di tangannya menghilang, lalu dia mendarat di depan kastil kuno dengan satu langkah. Ye Zong berjalan mendekat dan menatap Qin Fei Yang seolah sedang melihat monster, lalu berkata, cepat sekali kau. Cepat. Qin Fei Yang tercengang. Tentu saja. Hanya sepuluh ribu tahun telah berlalu di dunia penyu hitam sejak kau mulai memahami hukum cahaya. Dalam sepuluh ribu tahun, Anda telah meningkatkan hukum cahaya ke tahap awal. Bukankah itu cepat? Kamu harus tahu bahwa ketika orang tua ini mengangkat hukum api dari tahap awal ke tahap awal, butuh waktu ratusan ribu tahun bagiku. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Perbandingan itu menjijikan. Pepatah ini memang benar. Kita hampir sama. Di sampingnya, referet bis dan referet cloud mengangguk. Mendengarmu mengatakan itu, menurutku itu sungguh cukup cepat. Qin Fei yang berkata dengan linglung. Omong kosong. Ketiganya memutar mata ke arahnya. Itu tidak benar kakak senior Luni hanya membutuhkan beberapa ribu tahun untuk memahami hukum pembantaian hingga tahap awal. Sekarang, aku sebenarnya butuh waktu sepuluh ribu tahun. Dibandingkan dengannya, aku benar-benar terlalu lambat. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Apakah pemahamannya tidak sebaik kakak senior Luni? Beberapa ribu tahun. Ye Zhong dan yang lainnya tercengang. Mereka memandang Qin Fei Yang dan bertanya, apakah kamu yakin? Tentu saja aku yakin. Dia sendiri yang mengatakannya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menatap Reveret Cloud dan berkata, "Ketika kau bertarung dengannya di luar Valen Valley, bukankah kau mengalaminya sendiri?" "Saya memang mengalami hukum pembantaiannya saat itu, tetapi saya tidak tahu bahwa hukum pembantaiannya telah mencapai tahap awal tahap kedua." Kepala Master Pavilion menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak tahu." Qin Fei yang terkejut. Setelah berpikir sejenak, dia menepuk kepalanya karena menyadari sesuatu dan berkata sambil tersenyum, "Dia baru mengatakan itu setelah kamu terbunuh." Wang Ming dan Yang Li tahu tentang itu karena mereka berdua hadir pada saat itu. Jadi, kamu tidak menipu kami." Cloud yang terhormat bertanya. Kinfe yang berkata sambil tersenyum masam, "Kalian semua adalah ahli tingkatan tertinggi dari tahap abadi yang sempurna. Aku tidak akan berani menipu kalian bahkan jika aku meminjam keberanian dari surga." Dia mencapai tahap kedua hukum pembantaian beberapa ribu tahun yang lalu. Seberapa menakutkan pemahamannya. Ketiganya saling berpandangan. Sebelumnya, mereka hanya mengira Luni adalah monster, tetapi mereka tidak menyangka pemahamannya begitu menakjubkan. Dia sebenarnya lebih lambat dari kakak senior Luni. Sepertinya aku harus bekerja lebih keras di masa depan. Qin Fei Yang bergumam. Kamu juga tidak lambat, oke. Okay. Ye Zhong tidak berdaya. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak pendeta Cloud. Ia menatap Qin Fei Yang dan bertanya, Qin Fei Yang, apakah kamu memahami tiga hukum sekaligus? Ya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sayangnya, aku baru mencapai tahap kedua dari hukum cahaya. Itu benar. Kau pasti lebih lambat dari Luni jika kau memahami tiga hukum sekaligus. Bagaimana Anda bisa melakukan tiga hal pada saat yang bersamaan? Cloud yang terhormat terdiam. Fei yang terkejut. Kalau begitu, aku hampir sama dengan kakak senior Luni. Kami tidak tahu banyak tentang Little Luni, jadi kami tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Namun, kecepatanmu sudah cukup mengejutkan. Dan si Luni kecil ini juga seorang jenius yang mengerikan. Cloud yang terhormat menggelengkan kepalanya. Ye Zong dan Revered bister senyum pahit. Mereka merasa tidak berdaya menghadapi kedua pemuda ini. Jangan iri. Lagi pula, ada pepatah yang mengatakan bahwa generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Qin Fei yang tersenyum puas. Enyahlah. Wajah Ye Zong menjadi gelap. Qin Fei yang terkekeh dan berlari ke dalam istana, terus memahami hukum petir dan hukum karma. Bocah ini. Ye Zong menggelengkan kepalanya dan tertawa. Kemudian, dia menatap Revered Cloud dan Revered Beast dan berkata dengan getir, kita benar-benar harus bekerja lebih keras. Kalau tidak, kita akan segera dikalahkan oleh orang-orang kecil ini. Mendengar ini, Reveret Cloud dan Reveret Beast tersenyum pahit. Ledakan. Waktu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba, suatu hari, aura mengerikan meletus dari dasar ladang tanaman herbal. Pada saat yang sama, langit yang awalnya cerah seketika tertutup awan darah. Kekuatan guntur dan kilat menyambar dengan dahsyat, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Apa yang sedang terjadi? Semua orang berlarian dan menyaksikan pemandangan ini dengan heran. Ini sepertinya adalah kesengsaraan surgawi lainnya. Apa-apaan, siapa ini? Awan kesengsaraan yang bergulung-gulung dan guntur, serta kilat yang menakutkan. Apalagi yang bisa terjadi selain kesengsaraan surgawi ini? Fei yang juga berlari keluar kastil dan melihat pemandangan ini dengan terkejut. Haha, aku akhirnya akan melangkah ke alam setengah langkah tak terkalahkan. Tiba-tiba, si orang gila itu keluar dari tanah sambil tertawa sombong. Ledakan, retakan! Saat Luni muncul, aura kesengsaraan surgawi segera menyelimutinya. Hah! Luni menatap langit dengan kaget dan bergumam, apakah ini kesengsaraan surgawi? Omong kosong. Jika ini bukan kesengsaraan surgawi, lalu apa? Qin Fei Yang memutar matanya. Sial, aku benar-benar akan melampaui kesengsaraan surgawi. Tidak, aku tidak bersalah sepanjang hidupku, dan aku telah melakukan hal-hal baik. Bagaimana mungkin ada kesengsaraan surgawi? Luni menggaruk kepalanya. Maksudmu aku adalah penjahat yang tidak termaafkan dan harus ditimpa kesengsaraan surgawi. Qin Fei yang mengangkat alisnya. Lebih atau kurang. Luni mengangguk. Nyah. Wajah Qin Fei yang gelap. Apakah dia tidak tahu orang macam apa dia, dan dia masih berani memanggilnya penjahat? Saya katakan, bisakah kalian berdua lebih serius? Semua orang menatap Qin Fei yang dan Luni tanpa berkata apa-apa. Kesengsaraan surgawi sudah tiba, dan mereka masih saja bertengkar. Mereka sangat mengagumi mentalitas mereka. Sepertinya ini benar-benar kesengsaraan surgawiku. Luni menatap langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Ledakan. Wow. Guntur bergemuruh dan angin menderu. Kesengsaraan surgawi meliputi semua arah. Yang satu lagi akan melewati kesengsaraan surgawi. Monster macam apa ini? Anak laki-laki itu muncul dan mengeluh dengan tidak puas. Dia berteriak pada Qin Fei Yang, apa yang kau lakukan di sana? Cepatlah dan suruh dia keluar. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Qin Fei Yang mengangguk. Dengan lambaian tangannya, dia membawa Luni keluar dari dunia kura-kura hitam dan muncul di Sungai Bintang. Karena dia memasuki dunia kura-kura hitam di Sungai Bintang, secara alami dia muncul di Sungai Bintang sekarang. Kesengsaraan surgawi juga muncul di Sungai Bintang. Mari kita pergi ke Pulau Naga Suci terlebih dahulu. Luni melirik Sungai Bintang dan berkata kepada Qin Fei Yang. Mengapa kita pergi ke Pulau Naga Ilahi? Qin Fei Yang curiga. Omong kosong, tentu saja untuk memprovokasi mereka. Luni terkekeh. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tanpa berkata apa-apa. Keduanya melesat keluar dari sungai bintang dan terbang menuju pulau naga ilahi di bawah. Ketika Qin Fei Yang melampaui kesengsaraan surgawi, artefak ilahi dengan paksa menghancurkan penghalang tanah ilahi, dan Long Sun tidak memperbaikinya. Jadi saat itu tak ada lagi penghalang di tanah suci. Apa yang sedang terjadi? Kaisar Putri Duyung membuka matanya dan menatap langit dengan kaget. Suara mendesing. Tiba-tiba, dia melihat dua sosok turun dari langit dan bergegas naik. Fei Yang, apa yang terjadi? Itu gila! Kata Qin Fei yang Luni juga melampaui kesengsaraan surgawi. Kaisar Putri Duyung menatap Luni dengan kaget. "Jangan iri, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kamu dapatkan." Luni menyeringai. Wajah Kaisar Putri Duyung berkedut. "Siapa yang akan iri dengan hal seperti itu?" Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan menatap Luni. "Seriuslah, ini adalah kesengsaraan surgawi dari alam abadi." Luni berkata tapi kamu harus percaya bahwa itu pasti tidak seseram kesengsaraan surgawimu. Kamu tahu. Qin Fei Yang memutar matanya. Tentu saja kau bisa memikirkan hal itu. Saya orang baik. Bagaimana mungkin Tuhan tega membunuh saya? Luni mengusap dagunya dengan gaya narsis. Qin Fei Yang menatap langit tanpa berkata apa-apa. Orang macam apa ini? Narsisme harus ada batasnya. Kaisar Putri Duyung bertanya, lalu kemana kau akan melampaui kesengsaraan surgawi? Di mana kita akan melampaui kesengsaraan surgawi? Luni dan Qin Fei Yang saling berpandangan dan tersenyum pada saat yang sama. Desir. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan sebuah sosok muncul. Itu adalah Qin Batian. Leluhur, bawalah kami ke langit di atas pulau naga ilahi. Kata Qin Fei Yang. Hah. Ketika Qin Batian mendengar ini, dia juga tercengang. Luni terkekeh dan berkata, biarkan para naga merasa iri. Iri. Qin Batian terdiam. Adapun Kaisar Putri Duyung, dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya saat ini. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang akan iri dengan kesengsaraan surgawi ini. Mengapa dia tidak mempercayainya? Oke, okay. Kin Batian menggelengkan kepalanya, membuka celah ruang, dan bergegas masuk bersama mereka berdua.